ingin sebagai host acara dalam webinar series yang diadakan oleh Departemen Ilmu Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kali ini kita selama masukin webinar series yang kelima dengan topik uh, vascular and endovascular neurosurgery. Nah, kali ini kita menghadirkan dua pembicara, dua analis dan satu moderator. Nah, pembicara kita yang pertama nanti dari uh, Dr. Stephen Tandian Master Kedokteran spesialis bedah saraf. Beliau adalah staf divisi vaskular Departemen Ibu Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Uh, pembicara kedua nanti kita dari uh, dari Surabaya, dari Dr. Nur Setiawan Suroto, spesies Bidasara konsultan. Beliau adalah Chief endovaskular di Departemen Ilmu Dasar Fakultas Kedokteran Erlangga, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Stomo Surabaya. Kali ini kita juga menghadirkan dua orang panelis. Dan yang pertama adalah Dr. dokter Mahyu Danil, spesialis berdasar persultan. Yang kedua, Dr. Muhammad Isan Zetala, spesialis saraf persultan. Beliau dari uh, Departemen Ilmu Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Nah, secara interaktif nanti acara kita akan dibantu oleh moderator yang tak asing lagi dari kita, Dr. Abdul Rahman Moza, Master Kedokteran Spesialis Spesial, Spesial, Bedah Saraf. Beliau adalah staf divisi neuropediatri Departemen uh, Ilmu Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Nah, nanti kita ada kata sambutan juga dari Kepala Departemen, Profesor Kapital, Dr. Dr. Rida Spesialis Bedah Saraf Sultan. Nah, sebelum acara saya mulai dan saya alihkan kepada moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor dari Sutrasop yang telah mensponsori acara ini. Sprasar merupakan uh, salah satu tracing uh, dan juga membantu proses granulasi pada penumpuan luka yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum dan Tandaman Medan dan uh, berdasarkan kausus sejak tahun 2014. Nah, seperti biasa, kepada para peserta, saya mau menyampaikan peraturan singkat untuk acara kita. Acara kita diikuti oleh 100 partisipan yang mengikuti acara dari aplikasi Zoom ini dan eh, yang sudah mendaftar ke link registrasi yang telah kita sebarkan sebelumnya itu sebanyak 417. Jadi peserta yang lain dapat mengikuti tetap dapat mengikuti acara kita secara live YouTube di mana channelnya sudah kita kirimkan ke email masing-masing. Seperti biasa interaksi kepada para pembicara dapat dilakukan melalui kolom Q&A untuk para peserta di aplikasi Zoom dan kolom komentar untuk peserta yang mengikuti secara live YouTube. Seperti itu. Oke, okay, nanti kita ada kuis yang akan disampaikan uh, saat pembicara uh, menyampaikan uh, materinya. Nanti peserta dapat fokus untuk mengikutinya. Oke, okay. uh, untuk sertifikat saya ingatkan kembali nanti akan secara otomatis kita kirimkan ke email peserta. Dan sertifikat webinar-webinar sebelumnya dari seri 1 sampai seri 4 sebelumnya, apabila kelalaian berita terjadi sehingga belum terkirim, kepada para peserta dapat menghubungi kepada panitia dengan melalui email ataupun kontak person yang sudah kita sharekan di publikasi sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Acara akan saya alihkan kepada moderator, para dokter Eman. persilakan. Ya, terima kasih dokter Nindi atas uh, uh, pembukaan yang opening speech yang baik. Ya. Uh, pada hari ini kita akan memulai webinar series kita yang kelima tentang vaskular dan endovaskular neurosurgery. Uh, sebelum kita mulai, mari kita uh, perkenalkan diri dulu. Yaitu pertama, dari dok, uh, presentator kita yang pertama yaitu Dr. Stephen Tandean, MCAT Neurosurgery SPPS. Ini merupakan staf kami dari uh, Departemen Berdasar Fakultas Usu, staff muda. Uh, lulus dari Berdasar Fakta Lulusu pada tahun 2017. Uh, setelah mengikuti beberapa workshop itu seperti pada tahun 2014 uh, neuro workshop uh, di Jakarta WFNS skull-based workshop di New Delhi, India tahun 2015. Uh, pada tahun 2015 juga ada neuro skill training program di All India, di AIMS ya, Dr. Stephen ya, AIMS Medical Science. Nah, dia juga sudah mengikuti pada 2016 itu clinical fellowship of neuro Force course of With this thing uh, di, di University of Koyama, Jepang. Jepang. Uh, baik, di, uh, itu sudah kita tahu ini bahwa ini sangat kompeten ya dalam hal uh, uh, neuroendokrinologi uh, pada Dr. Stephen Berikutnya saya akan uh, memperkenalkan dokter yang dari Surabaya, uh, dari uh, Departemen Bedah Saraf uh, Erlanda, itu Dr. Nur Setiawan Suroto. Selamat pagi, dokter. Ya, ini merupakan uh, kepala departemen, kepala divisi neuro uh, di, Fakultas uh, Erlangga, uh, Rumah Sakit Sutomo. Uh, kita sudah kita lihat di pada tahun 2012, uh, dokter ini mengikuti skala neurovascular course and observer di Tokyo Women's University, Shinsu Hospital Fujita Health University. Tahun 2012, dokter ini mengikuti neuro observer at Capital Medical University Suanghu Hospital Beijing. Pada tahun 2012-2013 mengikuti clinical fellowship program on endovascular neurosurgery surgical management of neurointervention at Seoul National University Bundang Hospital di Korea. Tahun 2014 mengikuti di Pierre Lajonas La 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 Neurovascular Endovascular Team Course Planet Dongtang South Korea Agus dan tahun 2016 mengikuti uh, flow di Fortepat Lifespan Training at Gold Coast Hospital Australia Professional Career. Nah, ini uh, dokter ini memang sudah uh, kita ketahui sudah sangat expert ya tidak dalam hal uh, vaskuler di Indonesia. Nah, berikutnya kita saya perkenalkan ada dua panelis kita yaitu pertama Dr. Muhammad Ihsan Rematala spesialis berdasarkan konsultan merupakan uh, kepala divisi dari Neurovascular Usu Departemen Berdasar FK Usu eh, Saat ini dokter ini eh, eh, sering melakukan vaskular-vaskular eh, di Medan Nah berikutnya saya perkenalkan dari eh, analis kita yang kedua itu dokter dan Spesial Berdasar Konsultan, itu merupakan Kepala Divisi eh, Neurotrauma pada eh, Berdasar FK Usu di eh, eh, di Rumah Sakit Haji ada Malik Medan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke presentasi pertama, yaitu Dr. Stephen. Dipersilakan kepada Dr. Stephen untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Hai, eh, terima kasih, Dr. Abdurrahman Moza, atas eh, apa? Eh, perkenalannya. Jadi, pada pagi hari ini, eh, izinkan saya tunggu, untuk sharing sedikit eh, pengalaman kasus neurovaskular yang uh, dilakukan di Rumah Sakit Haji Adam Malik uh, Medan, uh, di mana Chief uh, Neurovaskular itu adalah Dr. Uh, Isan, uh, Dr. Isan mohon izin untuk membawakan kasus-kasusnya. Uh, izin juga Dr. Setiawan untuk, uh, untuk uh, saya mempresentasikan beberapa kasus yang uh, kita lakukan di Medan. Oke, okay, baik. Ya, jadi uh, singkat Sejarah neurovaskular itu berdasarkan literatur yang dibaca, pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, di mana dia memperkenalkan efek penekanan pada kedua arteri karotis, di mana akan menyebabkan kerusakan fungsi otak apabila dilakukan penekanan pada pembuluh darah di leher. Nah, oleh Galen, dia mengutarakan bahwa ternyata arteri itu membawa darah bukan udara. Nah, pada saat Renaissance di Eropa, uh, di, sudah mulai di, di, uh, dijabarkan struktur elemen daripada sistem pembuluh darah manusia. Nah, uh, yang pertama kali memberikan gambaran arteri karotis atau menggambar arteri karotis leher itu adalah Leonardo da Vinci. Kemudian oleh Andreas uh, Vesalius itu uh, dia mem, uh, mempelajari sistem pembuluh darah secara uh, sistematis uh, pada melalui diseksi. Kadaver atau diseksi pada tubuh manusia. Nah, oleh William Harvey di, uh, sudah mulai dimengerti uh, sirkulasi darah secara modern dan yang pertama kali melakukan angiografi cerebral uh, oleh Egas Moniz di tahun 19, uh, 1934. Nah, ini ada beberapa penyakit neurovaskular yang paling sering kita jumpai. Yang pertama adalah stroke iskemik dan atau uh, insufisiensi pembuluh darah. Kedua itu aneurisma, kemudian cavernous malformation, kemudian yang ketiga itu cerebral atrial fistula dan formation baik AVM, dura atrios fistula, vein of Galen malformation maupun carotid cavernous fistula atau CCF. Nah, yang pertama tentang stroke iskemik. Jadi Iskemi stroke itu ada dua, yang pertama itu transient ischemic attack, di mana ini hanya bersifat sementara, jadi penyumbatan itu menimbulkan gejala klinis di bawah 24 jam. Sedangkan stroke iskemik itu sudah terjadi kerusakan neuron yang permanen, di mana akibat daripada perfusi yang tidak adekuat ke baik ke otak maupun ke batang otak. Nah, kalau kita berbicara mengenai insufisiensi, maka yang penting di sini adalah hemodinamik daripada cerebrovascular. vaskular kita tahu bahwa cerebra blood flow itu dipengaruhi oleh cerebral perfusion pressure dibagi dengan cerebral vaskular resistance. Nah di mana CPP ini adalah MAP dikurang ICP, jadi mean arterial pressure dikurang dengan tekanan intrakranial. Jadi apabila ada tekanan intrakranial yang tinggi itu akan mengurangi sorry meningkatkan sorry ICP yang tinggi akan mengurangi CPP sehingga akan mengurangi CBF. Nah, serba blood flow yang normal itu 45 sampai 60 di mana itu pada kondisi istirahat. kita mulai mulai terjadi gangguan atau mulai menyebabkan iskemi apabila CBF itu di bawah 20. Nah, kematian sel akan terjadi apabila apabila <tuh -tuh -tuh> aliran darah itu sudah di bawah 20 nah ini ada ini beberapa terminologi mengenai ischemic stroke jadi ischemic stroke itu artinya adanya kegagalan pembawaan glukosa maupun oksigen sehingga tidak sehingga kebutuhan metabolik jaringan itu tidak tercapai nah kalau kita sebut hipoksia artinya kadar tekanan oksigen di dalam darah itu berkurang dan anoksia itu apabila tidak dijumpai oksigen di dalam darah nah Uh, kemudian, infak seribu uh, itu terjadi apabila uh, iskemi yang berlama yang sudah menyebabkan kematian pada sel neural maupun sel glial. Uh, kemudian, iskemi itu dapat kita klasifikasikan komplit, <coughs> uh, atau incomplete, dan global, ataupun vokal. <coughs> nah, uh, diagnosis daripada iskemi stroke ini yang paling penting tetap adalah history taking atau anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi kita harus menanyakan dari onset, kemudian ke defisit apa yang sudah yang terjadi, kemudian kita perlu melakukan evaluasi melalui NIH stroke scale score. Nah, kemudian dari laboratorium kita bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap. Salah satu yang penting juga glukosa darah dan kardia troponin. Kenapa? Karena Stroke iskemi itu seringnya akibat daripada masalah di jantung, jadi dia uh, embolus bukan uh, trombus. Uh, kemudian imaging yang bisa dilakukan yang paling penting pertama adalah CT scan non kontras. Uh, sebab uh, apabila uh, iskemiknya itu masih di bawah 4 jam, kita bisa melakukan uh, ter uh, terapi trombolitik. Uh, jadi um, uh, MRI itu hanya kita lakukan apabila uh, apa onsetnya itu sudah di atas 6 jam. Oke, kemudian untuk inter intervensi itu pemberian terapi trombolitik maupun bisa di uh, diintervensi melalui trombektomi uh, mekanikal secara endovaskular. Nah, di mana hal ini nanti akan di je, dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Iwan. Nah, jadi <coughs> manajemen daripada stroke itu <coughs> yang pertama ada literatur yang menyatakan di bawah 3 jam ada juga literatur yang memberi batasan sampai empat setengah jam untuk tindakan terapi trombolitik dengan alteplase. Nah, sedangkan untuk trombektomi mechanical, itu kesepakatan internasional itu di bawah enam jam, tetapi berdasarkan penelitian defuse maupun Down itu bisa diestensi hingga 16 sampai 24 jam, tetapi itu memerlukan harus memenuhi kriteria Down. Jadi diperlukan pemeriksaan MRI untuk menentukan apakah ada tidaknya mismatch mismatch perfusion. Apabila dijumpai mismatch perfusion, maka trombectomy mechanical masih <coughs> uh, diizinkan. Nah, tindakan-tindakan uh, daripada trombolitik uh, maupun mechanical trombektomi uh, ini yang perlu kita inform adalah <coughs> uh, perdarahan. Jadi resiko setelah tindakan akibat perdarahan itu cukup uh, cukup besar dan katastrofi. <tuh> nah, ini uh, manajemen daripada stroke iskemik itu yang per uh, bisa trombektomi terapi, eh, so, maaf trombolitik terapi, mechanical trombektomi. <tuh> kemudian apabila trom uh, penyebab iskemiknya itu akibat daripada stenosis di arteri karotik kita bisa lakukan endarterektomi <tuh> ataupun stenting uh, kemudian untuk kondisi terberat apabila sudah terjadi malignan iskemik kita mungkin harus melakukan hemikranotomi dekompresi. kompresi tetapi tingkat mortalitas dan morbiditas pasien sangat tinggi sekali. Nah, sedikit kita bahas mengenai terapi endovaskular. Jadi mechanical thrombectomy itu bisa dilakukan dengan stent retriever ataupun dengan menggunakan penumbra yaitu untuk di di aspirasi trombusnya. Tetapi ini harus, mem ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jadi kita harus mengukur dulu, modified ranking stroke-nya, kemudian <tuh> dilihat dulu oklusinya di mana, yang bisa memenuhi adalah ICM maupun di M1. Kemudian usia di atas 8 tahun, NIHSS skornya di atas 6, skor aspeknya juga di atas 6, <tuh> dan sebaiknya terapi dilakukan di bawah 6 jam. Nah, uh, trombektomi mekanikal ini mempunyai number need to treat yang sangat baik sekali, yaitu dua artinya dua pasien yang dilakukan tindakan, satu akan sembuh sempurna. Nah, ini kasus yang kita jumpai di uh, rumah sakit Adam Malik, terus uh, mungkin untuk tindakan trombektomi mekanikal ini masih menjadi tantangan untuk untuk uh, untuk kami di, di departemen bedah tetapi kalau untuk trombolitik sudah bisa dilakukan. Nah, uh, saat ini yang yang masih bisa kita lakukan adalah end, uh, endoterektomi dan juga uh, hemikraniotomi dekompresif pada malignan MCA infak. Nah, ini ada kasus perempuan usia 58 tahun dengan dibawa ke ruang emergensi dengan penurunan kesadaran sejak tiga hari, uh, kemudian pasien juga memang mempunyai riwayat uh, hipertensi. Uh, baru ketahuan itu sejak enam bulan. <tuh> nah, uh, kita jumpai adanya lesi hipodens di otak sebelah maaf di frontotemporal parietal sebelah kanan. Jadi eh, kesannya ini ada hmm, adanya sumbatan di eh, ICA sebelah kanan. Jadi terjadi malignant infak. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan hanya hemikraniotomi dekompresi. Eh, pasiennya survive tetapi dengan eh, tapi menjadi status vegetatif karena adanya kerusakan yang luas sekali pada eh, jaringan otak. Jadi Pilihan terbaik adalah pasti prevention. Yang kedua adalah kalau bisa kita lakukan e, trombolitik terapi. Nah, memang tantangannya adalah pasien sering sekali datang itu sudah di atas e, golden hour, jadi e, sering kali tidak banyak lagi tindakan yang bisa kita lakukan. <tuh> Oke, okay. kasus kedua, eh, maaf, e, jenis kedua adalah perdarahan e, intraserebral. Nah, ini jadi kalau tadi itu pipanya tersumbat, ini pipanya pecah, pipa pembuluh darahnya pecah, sehingga menyebabkan uh, perdarahan yang, yang merembes masuk ke dalam uh, parenkim otak. Nah, uh, tidak seperti infak, uh, ICH ini dia progresif, tetapi uh, maksudnya dia pro perhan-perhan progresif, uh, baik menit maupun ke jam. Jadi Progresif pertama akibat adanya volume, kemudian progresifitas kedua itu akibat edema yang semakin bertambah. Nah ini seringnya menyebabkan nyeri kepala hebat, muntah maupun penurunan kesadaran. Nah stroke hemoraji ini memang dia hanya 20 dari total seluruh stroke jenis stroke, tetapi dia penyumbang paling banyak untuk kematian dan kecacatan. Jadi di mana 12 sampai 15 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Nah, diagnosis dan penanganan ICH ini adalah tindakan emergensi. Nah, beberapa penyebab daripada perdarahan intraserebral itu yang pertama itu istilahnya adalah spontaneus. Jadi, tanpa disertai adanya penyebab yang orga, lesi yang organik. Jadi, misalnya akibat daripada hipertensi, seringnya hipertensi amiloid angiopati. Nah, beberapa kelainan juga akan bisa menjawab perdarahan, tapi kita tidak sebut sebagai spontaneous, misalnya ruptur aneurisma, kemudian tumor bleeding, kemudian ruptur daripada cavernoma, dan sebagainya. Tapi yang paling sering adalah dari spontaneous. Nah, daerah yang paling sering adalah di white matter, jadi sekitar 50 persen. Nah, kemudian 15 persen disusul di daerah Talamus. Dan yang paling minimal adalah brainstem sekitar 2 persen. Walaupun 2 persen, tetapi prognosisnya yang paling jelek. Nah, untuk pada pasien stroke, kita lakukan penilaian ICH score istilahnya. Jadi kita tujuannya adalah untuk menilai prognosis daripada pasien tersebut. Jadi yang kita nilai itu dari baik dari GCS, usia, kemudian lokasi perdarahan, volume, kemudian ada tidaknya keterlibatan perdarahan intraventrikuler atau tidak. Jadi disampaikan kalau ICH score itu nilainya semakin tinggi, maka tingkat mortalitasnya itu tinggi sekali. Atau jadi kalau misalnya nilainya full semua, 5-6, disampaikan bahwa kemungkinan mortalitas morbiditasnya itu hampir 100%. Oke okay. uh, untuk evaluasi sama jadi itu melalui CT scan uh, non kontras dulu kemudian uh, kalau yang kita curigai akibat daripada misalnya apakah AVM atau neurisma, boleh kita lanjutkan dengan uh, hingga ke CT angiografi atau MRI dan uh, yang yang terakhir yang inter, uh, invasif itu dengan uh, DSA. Nah uh, untuk penanganan yang pertama adalah penang uh, jadi pasien Cihanya, tensinya pasti akan sangat tinggi. Kadang-kadang 220, 230. Jadi kita harus manage dulu tekanan darahnya. Kita turunkan 20 20 persen di bawah 20 persen dari MAP pertamanya. Kemudian apabila ada kejang, kita tangani kejangnya. Kita berikan obat-obatan untuk hemostasis. Kemudian apabila pasien sudah mendapat pengobatan pengencer darah itu maka kita harus uh, pertimbangkan untuk untuk di, uh, maksudnya diberhentikan dan diberikan antidotnya kemudian dimonitoring ICP-nya uh, kemudian yang terakhir kita tentukan apakah ini kasus yang surgical atau non surgical. Nah jadi uh, ini kasus kita di, Adam, uh, di rumah sakit Adam Malik uh, di tahun 2019 uh, yang paling sering itu adalah uh, deep ICH, jadi spontanus tapi dia di deep jadi sekitar 71%. Eh kemudian yang penyebab yang non maaf yang bukan spontanus yang paling sering pertama itu adalah aneurisma yaitu sekitar 18% dan uh, disusul AVM itu hanya sekitar 1%. kemudian lokasi yang paling sering adalah di daerah talamus yaitu sekitar 70% dan disusul oleh talamus dan basal ganglia. Nah ini uh, uh, kasus kita, jadi uh, pasien itu awalnya datang 51 tahun dengan kelemahan pada ban sebelah kanan, tidak dapat berbicara secara tiba-tiba karena lokasi perdarannya di sisi sebelah kiri. Pasien memang sudah pernah menjalani kateterisasi jantung dan mengkonsumsi pengencer darah secara rutin. Uh, perdarahan awal itu 32 cc, jadi tidak ada midline shift, jadi kita mencoba untuk, uh, keluarga juga belum setuju, jadi kita mencoba untuk tindakan konservatif, ternyata saat perjalanan perdarahan itu bertambah disertai dengan adanya edema yang luas maka kita lakukan tindakan kraniotomi evakuasi ICH jadi ini kita tindakannya dilakukan di bawah mikroskop kita lakukan sedikit kortikotomi lebih kurang itu hanya satu senti kita keluarkan darahnya secara pelan-lahan semuanya selesai itu kita lakukan hemostasis. Nah, uh, uh, okay. uh, ini kondisi pasiennya puji Tuhan uh, memang di awal <coughs> awal di awal awal pasiennya itu masih memerlukan uh, NGT. Nah, <coughs> tidak bisa duduk maksudnya masih gangguan keseimbangan. Tetapi dengan perkembangan eh, dengan berjalannya waktu uh, kondisi pasien semakin baik sudah bisa duduk. Tetapi defisit motorik pada anggota gerak sebelah kanan itu kekuatan motorik masih hanya mencapai dua, jadi belum mampu untuk melawan gravitasi. Oke, okay. kemudian ini kasus ketiga dari Adam Malik itu yaitu aneurisma. Nah, aneurisma itu jadi adanya kelainan pembuluh darah dia berbentuk uh, jadi kelainan pembuluh darah itu bisa yang berry aneurysm jadi dia berbentuk uh, seperti ban yang yang uh, seperti buah berry jadi pembuluh darahnya datar kemudian terjadi uh, penonjolan nah penonjolan itu menyebabkan uh, uh, dinding pembuluh darah itu tipis sehingga mudah terjadi uh, rupture atau pecah kemudian tipe kedua itu yang fusiform di mana kedua sisinya itu Um, uh, membelendung, atau mencembung, uh, istilahnya membengkakkan diri. Nah, uh, aneurisma ini pertama kali uh, di, bisa diketahui sejak adanya tindakan cerebra uh, angiografi oleh Egasmovis. Jadi kemudian pada tahun 1990, uh, Christopher Dowd itu men, uh, menyampaikan uh, pengalamannya mengenai embolisasi menggunakan koil. Dan, uh, dan tapi yang mempublikasikan uh, pertama kali adalah oleh uh, Guglielmi. Jadi dia menjelaskan uh, detectable coil pertama untuk aneurisma cerebral di dunia. <tuh> nah, uh, jadi uh, aneurisma yang belum rupture seringnya tidak menimbulkan keluhan. Seringnya itu Uh, dia bersifat silent tetapi pada aneurisma yang besar terkadang dia bisa menimbulkan keluhan uh, berdasarkan lokasinya apakah paresthesia 3 atau atau uh, nyeri kepala dan sebagainya. Tetapi yang paling berbahaya atau katastrofi apabila SA-nya eh, maaf, apabila aneurismanya itu pecah sehingga menimbulkan uh, perdarahan subarachnoid maupun perdarahan intraserebral. Nah, insidensinya itu uh, di Amerika 9 sampai 14 Uh, kasus per 100.000 ribu, nah dilaporkan ini le, uh, apa namanya kasusnya paling tinggi itu di Jepang dan di uh, Finlandia. <tuh> nah uh, keluhan, jadi apabila terjadi rupture, keluhan yang paling uh, maksudnya yang paling uh, uh, istilahnya uh, keluhan yang paling sering dialami adalah pasien akan menyatakan dia mengalami nyeri kepala yang paling berat yang pernah dia alami, jadi the worst headaches uh, uh, yang pernah dia alami. Kemudian bisa, kemudian tanda-tanda lain bisa meningismus, uh, penurunan kesadaran, perdarahan uh, di okular atau mata. Nah uh, evaluasinya yang pertama itu uh, bisa melalui CT scan, baik kontras non kontras, kemudian MRI dan MRA, CT angiografi dan uh, yang terbaik adalah atau gold standarnya adalah DSA. Nah, uh, untuk SH itu juga di, di, ada di grading, kan? Baik melalui HNS maupun melalui uh, WFNS. jadi semakin tinggi uh, grade-nya, maka prognosisnya akan semakin jelek. Uh, Oke, okay. jadi aneurisma terbaik apabila diterapi sebelum pecah. Apabila aneurismanya rupture, maka uh, prognosisnya itu kurang baik. Jadi, secara general itu kita kategorikan apabila ada aneurisma pecah maka sepertiganya akan membaik sempurna ataupun dengan defisit minimal sepertiga lagi itu akan mengalami defisit berat hingga koma kemudian yang sepertiga lagi itu akan meninggal nah untuk terapi daripada aneurismanya itu bisa secara pertama melalui pengobatan endovaskular yaitu dengan mentrombos mentrombuskan kantong aneurismanya itu bisa menggunakan baik bisa kita bisa menggunakan koil, kemudian beberapa negara mencoba menggunakan onyx tapi ini belum di, secara luas di di diaplikasikan kemudian yang terbaru menggunakan flow diverter atau pipeline jadi hanya dipasang pipa sehingga dia akan uh, trombus sendiri tetapi uh, flow diverter ini masih hanya di lakukan di pembuluh darah besar baik ic, IC ataupun di vertebral artery kemudian bisa dilakukan trapping ataupun uh, proximal ligasi uh, apabila uh, harus kita sacrifice uh, uh, pembuluh darahnya oke okay. kemudian pilihannya ke kedua adalah secara surgical atau secara operasi yaitu dengan clipping nah yang pertama tadi uh, balonnya itu di di dioklusikan di sedangkan yang ke, uh, secara operasi itu lehernya itu dijepit dari luar. Jadi satu uh, pengobatan intraluminal, sedangkan pembedahan itu ekstraluminal. Nah untuk kasus-kasus aneurisma yang sangat uh, aneurisma yang sangat besar dan tidak uh, bisa kita klip secara sempurna, uh, beberapa menggunakan wrapping atau coating baik menggunakan otot, uh, kemudian teflon ataupun beberapa uh, material lainnya. <tuh> Oke, okay, ini kasus uh, yang kita jumpai di Adamali. Uh, perempuan usia 58 tahun dengan keluhan nyeri kepala yang sangat hebat dua hari, kemudian memang pasien juga ada riwayat hipertensi sejak lima tahun lalu. Nah, ciri khasnya itu adanya SH yang mengelilingi sirkulus uh, Willis jadi ada SH luas, kemudian kita ada jumpa ICH di frontal sebelah kanan, jadi uh, ini bisa kita prediksikan kemungkinan besarnya adalah aneurisma akom. Uh, jadi kita lakukan DSA, Nah, ternyata memang benar ini adalah aneurisma di Akom. Nah, kita juga lakukan di sisi sebelah kanan atau di sisi yang tidak ada aneurismanya, kita untuk melihat potensi daripada hubungan anastomosis daripada pembuluh darah kiri dan kanan. Ternyata kiri dan kanan ini tidak ada tidak saling memberikan darah. Jadi kita betul-betul harus hati-hati apabila uh, kita menjepit uh, ICA pada sisi satu maka itu akan menyebabkan uh, iskemik yang berat pada uh, regio acanya. Nah kemudian ini kasus kedua kita uh, perempuan usia 39 tahun kita jumpai ada SH, kemudian ada ICH yang besar di uh, tempera sebelah kiri. Nah ini kita tidak boleh langsung gegabah. Oh ini suatu struk perdarahan langsung dioperasi enggak. Jadi kita betul-betul harus hati-hati uh, karena uh, uh, pada kasus ini ternyata adalah aneurisma di bifurkasi MCA sebelah kiri. Nah, jadi dari CT NGO kita jumpai ada uh, aneurisma yang uh, cukup besar dengan uh, dengan besarnya itu 6,4 mm. Oke, okay, ini uh, tindakan clipping yang dilakukan bersama dengan dokter Ihsan. Jadi pasien masuk dengan GCS 8 dengan tensi 190 per 110. Nah, pada kasus ini kita tidak buru-buru menurunkan TIK-nya. Kenapa? Karena eh maaf, menurunkan tensinya karena itu akan menyebabkan eh, CPP-nya eh, CPP itu berkurang akibat daripada MAP yang rendah. Nah, ini memang juga mekanisme tubuh yang meningkatkan tekanan darah karena ICP yang meningkat. Nah, ini kita lakukan kortik, kortikotomi sedikit. Pertama kita evakuasi dulu ICH-nya, kita evakuasi dulu perdarahannya yang besar. Oke, okay. uh, okay. ini uh, kita sudah kita lakukan uh, diseksi di Sylvian Fisher untuk mencari um, MCA-nya. Nah, uh, kemudian kita dapat M1, kita lakukan ke temporary clip supaya untuk mencegah terjadinya perdarahan. Jadi kita Uh, untuk mencegah rupture istilahnya prematur rupture sebelum dilakukan clipping di daerah uh, aneurismanya. Nah, jadi temporal clip itu kita hanya lebih kurang uh, paling maksimal 5 sampai 6 menit. Nah, ini kita diseksi, uh, dilakukan diseksi perlahan mencari aneurismanya. Nah, ini kita dapat ini adalah doom. Kita dapat ini, aneurisma yang baik, doom maupun naiknya. Nah, ini kita lakukan clipping, klip permanen terhadap neck daripada aneurisma. Nah, pemilihan klip berdasarkan kondisi aneurismanya, kita memilih klip yang sedikit curve karena letak daripada aneurisma, maksudnya yang sedikit curve, sehingga kita bisa menutup seluruh aneurismanya secara secara baik. Nah, setelah dilakukan klip, maka temporary klip itu harus dibuka sehingga aliran darah itu bisa berjalan bisa berjalan kembali. Pasien ini survive memang, tapi dengan kondisi adanya kecacatan yang yang berat, kelemahan anggota gerak, kemudian apa namanya tidak mampu untuk jadi komunikasi juga sampai saat ini uh, bicaranya juga belum baik. Itu kenapa? Ya. Karena adanya ICH yang uh, besar. Jadi yang terbaik itu adalah dilakukan tindakan uh, secepat mungkin. Oke, okay, kemudian ini kasus uh, avm. Jadi avm itu adanya uh, kelainan pembuluh darah. Jadi di mana arterinya itu tidak terhubung oleh kapiler ke uh, sebelum menuju vena. Jadi ada jadi terjadi hubungan arteri langsung dengan vena. Nah insidensinya rendah, itu sekitar 0,14%. Jadi sekitar 1-2 pasien per 100 ribu, 100 ribu penduduk per tahun. Nah sama umumnya juga asimptomatis, tetapi dia sudah asimptomatis apabila ukurannya sudah besar maupun pecah. Nah. AVM itu seringnya sama kita ketemukan apabila sudah terjadi perdarahan, adanya kejang atau adanya iskemi akibat stealing fenomen atau adanya nyeri kepala akibat daripada peningkatan ICP. Nah, untuk evaluasi sama jadi kita lakukan dengan CT scan, CT angio, MRI, MRA, tetapi yang terbaik juga adalah gold standarnya DSA. Oke, okay, ini kita bisa grading berdasarkan Uh, spesial martin. Jadi kita grade berdasarkan pertama ukurannya, kemudian eloquent atau tidaknya, kemudian uh, pola daripada uh, draining vein-nya, apakah superficial atau deep. Nah, semakin tinggi nilainya, maka grade-nya itu semakin tinggi. Nah, uh, pada grade 4 dan 5 itu ada poin ada pilihan do nothing apabila di daerah eloquent ukurannya sangat berat besar. Kemudian, pasien mungkin masih asintomatis. Mungkin kita akan memilih uh, do nothing. Nah, jadi modalitas terapi itu bisa pembedahan endovaskular, dan radiosurgery, jadi uh, gamma knife. Nah, uh, bisa tunggal ataupun bisa dilakukan uh, dikombinasikan satu, dua, dua, tiga, atau uh, ketiga, tiganya sekaligus satu, dua, tiga. <tuh> Baik, ini uh, kasus. Uh, jadi laki-laki 27 tahun. Nah, pada CT scan non kita jumpai ada lesi hyperdense di eh uh, sebelah kanan. Nah, jadi setelah kita lakukan uh, DSA wah ternyata dijumpai adanya uh, gambaran uh, AVM. Oke, okay. nah ini uh, durante operasinya jadi kita lihat ini ada uh, gambaran arteri dan vena yang bergabung. Jadi sebenarnya ini adalah vena tetapi kan warnanya jadi kemerahan seperti arteri. Nah, setelah dilakukan reseksi AVM-nya, nah, pembuluh darah vena itu berubah kembali menjadi biru. Nah, ini CT scan control setelah tindakan evakuasi. Jadi, ini bisa kita angkat AVM-nya secara total. Oke, kemudian kasus yang lain adalah CCF itu. Nah, karotid cavernous fistula umumnya terjadi akibat daripada trauma. Jadi trauma yang menyebabkan robekan pada dinding arteri interna carotid arteri atau dinding pembuluh darah arteri itu akan menyebabkan terjadinya fistula dengan sinus cavernosus. Nah, itu bisa kita bagi menjadi beberapa tipe, tipe A sampai D dimana uh, di mana A itu yang paling paling berbahaya jadi direct high flow. Jadi internal carotid langsung uh, terhubung dengan sinus cavernosus. Ini yang paling berisiko pecah dan uh, sangat simptomatis. Jadi uh, adanya kemosis pada konjungtiva mata, adanya proptosis yang pulsasi, kemudian ke, apabila kita letakkan stetoskop akan terdengar bruit pada matanya. Nah, sedangkan yang uh, indirect itu perlahan-lahan uh, klinisnya itu pelan-pelan memberat dan umumnya lebih ringan dibandingkan yang direct. Nah, ini beberapa gejala klinis yang bisa terjadi, nyeri mata, kemosis, proposis yang pulsatif, ada buri pada mata, penglihatannya semakin memburuk, dipoplia, dilatasi pupil, oftalmoplegi, kemudian peningkatan tekanan bola mata dan lain-lain nah evaluasinya itu melalui ct scan mri dan uh, kembali lagi melalui uh, angiografi nah <tuh> uh, pada saat dilakukan dsa kita bisa menjumpai kita bisa menjumpai ini gambaran adanya hubungan antara uh, internal carotid langsung ke uh, sinus cavernosusnya jadi uh, ada tiga modalitas yang bisa, maaf bisa dilakukan secara pembedahan maupun secara endovaskular Uh, pembedahan sudah ditinggalkan, ini uh, dulu kita lakukan, tetapi sekarang sudah gold standard itu adalah terapi dengan endovaskular. Bisa dengan balon, bisa dengan coiling, ataupun bisa dengan uh, pipeline atau stenting. Oke, okay. uh, Ini uh, kasus pria 33 tahun uh, dengan keluhan mata sebelah kirinya uh, menonjol ah jadi kalau kita lihat dari <coughs> CT scan memang dia tidak begitu tidak akan begitu uh, jelas nah maka kita lakukan CT NGO dan juga DSA nah kita nampak nih uh, adanya uh, jadi pada fase arteri kontras kita sudah masuk ke vena nah uh, pada sisi sebelahnya sisi sebelah kanan uh, saat kita lakukan DSA Uh, pembuluh darahnya itu pembuluh darah maaf uh, yang sebelah sisi sebelah kiri itu mendapat pembuluh darah dari anastomosis sebelah kanan sedangkan yang sebelah kirinya itu semua masuk ke fistula masuk ke sinus dan akhirnya langsung di, di, di drain ke venanya <tuh> nah uh, pada memang uh, memang kita masih uh, maksudnya ada sedikit keterdebat keterbatasan kita belum kita belum terfasilitasi untuk tindakan endovaskular baik coiling ataupun ballooning pada CCF sehingga kita lakukan terapi dengan pembedahan kita lakukan ligasi. Nah dari hasil DSA kita jumpai bahwa adanya anastomosis daripada sisi sebelah kanan semua. Jadi pembuluh darah di daerah yang CCF itu sudah mendapat aliran darah dari sisi kontranya sehingga kita berani untuk mensacrifice ICA pada daerah yang terdampak, jadi ini uh, carotid artery. Ini uh, common carotid artery, kemudian uh, ica nya kita ligasi. <tuh> Oke, okay, kemudian uh, kasus terakhir kita adalah cavernous malformation, atau sering kita sebut sebagai cavernoma. Uh, nama lainnya bisa cavernous hemangioma, cavernoma, uh, cavernous angioma, angioma, hemangioma, dan lain-lain. Jadi, ini adalah lesi <tuh> vaskular yang. Uh, jinak, uh, tetapi uh, bisa apabila pecah itu bisa menimbulkan keluhan dan uh, seringnya terjadi kebocoran atau perdarahan di sekeliling kavernoma yang bisa memicu terjadinya kejang. <tuh> nah ini uh, sekitar 5 sampai tiga persen dari seluruh kelainan pembuluh darah di otak uh, umumnya terletak di daerah supratentorial. 4 sampai 35 persen itu di daerah batang otak. Nah, yang menjadi tantangan apabila cover itu terletak di daerah batang otak. Nah, pada apabila kita periksakan di bawah mikroskop, maka dia akan memberikan gambaran seperti mulberry. Jadi adanya jadi istilahnya hemoroid di otak. Nah, klinis yang paling sering jumpa itu kejang, perdarahan maupun defisit lokal berdasarkan lokasi kavernomanya. Evaluasinya itu CT scan, MRI dan uh, angiografi. Tapi uh, uh, apa namanya pada tahap MRI itu sudah mencukupi. Nah untuk uh, pengobatan dilakukan bisa observasi, bisa dilakukan tindakan surgical ataupun dengan uh, radio uh, stereotaktik radiosurgery uh, bergantung pada lokasi dan apakah sudah pecah atau belum. <tuh> nah ini kasus kita ada uh, multiple cavernoma. Tetapi yang paling besar itu di daerah temporo parietal maaf temporoparietal sebelah kiri sehingga ini yang kita lakukan tindakan surgical. Nah ini MRI-nya kita nampak pada pada foto itu ada apa namanya cavernomanya itu dikelilingi oleh gambaran hipointens. jadi ini menunjukkan adanya dikelilingi oleh hemociderin. Nah, pada kasus ini kita lakukan reseksi kavernoma. Cavernomanya itu bisa kita angkat secara total. Nah, setelah tindakan operasi, kondisi pasiennya itu membaik, kejangnya itu mulai teratasi. Nah, kita akan planningkan untuk sisi yang lainnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi. Uh, uh, dimana di kita juga punya pakar endovaskular dokter uh, Dr. Ivan. Ya, terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Dr. Steven. Uh, sangat baik ya presentasinya ya Dr. Steven. Nah, ini sekarang ini ada beberapa pertanyaan nih Dr. Steven kita awal dari awal dulu. Uh, untuk dari dokter uh, Dr. Hadi Praja Hutasoit Selamat pagi dok, izin bertanya kapan menggunakan coiling, kapan menggunakan uh, clipping pada kasus aneurisma? Terima kasih. Ya, silakan dokter Steven. Uh, terima kasih. Oke, okay. uh, jadi berdasarkan literatur, berdasarkan kesepakatan untuk sirkulasi anterior, uh, sorry, untuk sir, uh, untuk aneurisma pada M, uh, pilihan terbaik tetap adalah clipping. Uh, sedangkan daerah lain itu untuk lokasi aneurisma di tempat lain, uh, uh, Maksudnya untuk coiling itu yang paling uh, istilahnya menjadi uh, pilihan utama apabila aneurismanya terletak di, di sirkulasi posterior. Uh, contohnya misalnya uh, basilatif uh, aneurisma kemudian apakah di Paika atau di uh, jadi di yang di sirkulasi posterior. Nah, <tuh> beberapa kriteria lain untuk menentukan apakah clipping atau coiling itu berdasarkan usia, kemudian apakah disertai adanya ICH yang besar atau tidak. Jadi itu itu juga menjadi uh, kategori kemudian <tuh> kemudian uh, komorbidnya. Nah, itulah yang menjadi pilihan terapinya. Baik. Oh, baik, Dr. Stephen. Ini ada lagi pertanyaan nih, dokter. Uh, dari, ini dari termasuk senior kita nih, dok, dari Bali, dari dokter Wayan Niriana. Selamat pagi untuk Dr. Stephen. Bagaimana pemilihan terapi untuk aneurisma antara coiling dan clipping? Wah, ini tadi sudah ya, sudah dijawab ya, Dr. Stephen ya. Ya, baik. eh uh, Ya, siap dok. Jadi uh, dulu saya juga belajar dengan dokter uh, Wah, Jadi, uh, maaf, mungkin saya sambung sedikit. Kalau usia tua, kemudian banyak comorbid, uh, kemudian GCS rendah, itu kita lebih memilih coiling. Tetapi apabila ada hematom, maka uh, uh, clipping itu lebih menjadi pilihan karena kita bisa sekalian evakuasi uh, hematomnya. Terima kasih dokter Abdul Rahman. Ya, terima kasih. Ya, so, uh, kita kasih ke, dokter, ke panelis kita yang pertama. Ya, Dokter Isa, apakah gimana komentar Dokter terhadap ini? Uh, jawaban dan pertanyaan ini gimana, Dokter? silakan, Dokter Isa. Iya, saya rasa udah cocok seperti apa yang dikatakan Dokter Stephen tadi. Ya, uh, yeah, uh, apa namanya pilihan? Karena biasanya kita dapat kasus itu juga eh rapture, terus eh, kalau kasusnya segera urgent itu kadang-kadang kita masalahnya untuk mempersiapkan satu bahan, gaya, itu juga menjadi kendala untuk eh, apa namanya, perkembangan endovaskuler di Medan, kemudian eh, kondisi pasien juga. Jadi paling cepat memang tuh sampai saat ini eh, open surgical yang bisa diketangani untuk kasus-kasus rapture. Ya, cuman ke depan mungkin masih mungkin dikembangkan untuk kasus-kasus uh, endovaskular. Supaya kalau bisa kita lebih banyak menemukan kasus unrupture-nya daripada kasus rupture-nya. Saya rasa demikian. Baik. Terima kasih, Dr. Risan Dr. Maedanil, apakah ada tambahan? Paralelisita kedua, Dr. Dr. Maedanil. Ya, saya kira sama. Uh, sudah dijelaskan semua ya. Sama Dr. Stephen dan Dr. Bisanya, uh, cuma saya mau nanti mungkin boleh bertanya juga ya. Oh silakan dokter silakan. silakan. Nah, kalau seandainya kasusnya itu di trauma, ini sering juga, jarang ya, Bukan sering jarang uh, ada perdarahan hematum di daerah uh, skalbis. dugaan awal itu kan sudah terjadi lesi vaskuler ya di sini mungkin yang udah yang besar ya M1, M2, M, 1 m 2 m 1 lah ya. Sehingga ini sering membuat dilema kalau kita dekompresi nanti bekuan darahnya malah makin besar dan sering fatal ya, fatal durante op atau post op. itu bagaimana pula kira-kira apakah ada tempat untuk endovaskuler atau open kalau kalau saja endovaskuler apakah coiling atau clipping. Terima kasih. Uh, izin dok. Jadi. Selamat, selamat. Uh, ya terima kasih dokter Daniel. Jadi uh, memang berdasar uh, jadi dari dari gambaran imaging dok nanti kita memang bisa memperkirakan kira-kira apakah ini trauma atau apakah ini suatu uh, rupture aneurisma. Karena uh, rupture aneurisma itu dia khasnya adanya SH yang luas. Uh, izin dokter. Jadi kalau misalnya Traumatik itu biasa esahannya itu hanya lokal, lokal di, di satu tempat, tetapi kalau anusma dia sangat luas sekali. <tuh> Jadi mungkin sebelum kita lakukan tindakan, kalau untuk desa mungkin agak kewalahan. Mungkin apabila pasien itu lassa atau apa karena karena gejala turun sulit kita lakukan, kita bisa memilih hanya dengan CT NGO dulu, dok jadi untuk merule out apabila kita lakukan uh, evakuasi secara tiba-tiba terjadi perdarahan yang sangat luas itu akan uh, akan Itu itu bisa uh, stres saat durante operasi dokter. Jadi uh, kemudian nanti setelah di CT oh, ternyata ada aneurisma, kita bisa menentukan penentuan tindakan berdasarkan uh, beberapa kriteria tadi, usia, uh, ada komorbid atau tidak, kemudian ada hematom atau tidak dokter izin. Nah kalau dia mungkin tanpa hematom, dia hanya rupture saja, mungkin bisa kita lakukan. Jadi dulu oh kalau sudah rupture kita tidak bisa coiling, tapi ternyata pada kasus yang rupture coiling juga juga bisa dilakukan. Jadi setelah di coil kita bisa lakukan ballooning untuk mencegah ekstravasasi darahnya ke, ke subarachnoid maupun ke parenkim otak dok. Tapi mungkin nanti bisa dijawab dibantu jawab oleh dokter Iwan, dok. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih. Ya, silakan kepada dokter Nursyawon, silakan dok. Apabila ada tambahan. Oh iya, iya, ya baik. Terima kasih. Tadi memang kalau kita dari dokter rumah Daniel tadi tentang SAH pada trauma, ya, jadi memang kalau kita ketahui sebenarnya penyebab terbanyak SAH itu adalah karena trauma. Cuma apakah trauma itu akan berkembang menjadi lesi vaskuler yang memang harus kita follow up. Saya setuju dengan Dr. Stephen bahwa pada intinya memang follow up imaging seperti CT, CTA atau MRI, MRA itu memegang peranan penting terutama pada pasien trauma. Biasanya pada apa namanya kalau pengalaman kami follow up di polinya itu kita akan mengevaluasi apakah ada kemungkinan perkembangan Pasien ini mengalami traumatik vascular lesion seperti CCF salah satunya, kemudian dia mengalami misalnya apa namanya defisit neurologis seperti hemiparesa atau kelemahan, itu mungkin ada perkembangan dari traumatik vascular lesionnya menjadi fistula atau menjadi apa namanya sido aneurisma atau mungkin menjadi suatu apa namanya ini fistula spontan kedua kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Dokter Nurd. Baik, uh, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Jadi uh, saya kepada peserta-peserta saya memohon maaf karena pertanyaannya saya batasi hanya tiga ya, karena sudah ada dari Zoom sudah lumayan banyak ini dan dari apa dari uh, kita kasih apa kita kasih kesempatan juga untuk da dari YouTube. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya nih saya saya pilih nih yang ini. Uh, Uh, sel selamat pagi, dokter dari y Yufrata Yunus ya. Selamat pagi, dokter. Izin bertanya untuk kasus aneurisma, salah satu komplikasi yang didapatkan adalah hidrosefalus. Untuk kasus tersebut, apakah prioritas untuk menangani aneurisma baik itu dengan coiling atau clipping terlebih dahulu atau dilakukan fibishan? Jadi uh, kalau misalnya ada aneurisma dengan uh, hidrosefalus, mana duluan nih dulu atau coiling dulu, dokter Stephen? Ya, silakan dokter Stephen. Ya, uh, terima kasih, Dr. Abdullah. Jadi, uh, apabila ada aneurisma, kemudian penentuan uh, terapi kita adalah pembedahan, memang sebaiknya kita lakukan one step. Jadi, uh, kita lakukan pemasangan EVD, kemudian saat, uh, saat uh, akan di-clip, kita bisa turunkan CSF-nya itu secara perlahan-lahan supaya memperluas daerah otak, kemudian kita klip ke <tuh> uh, karena apabila kita turunkan pik secara mendadak, maka resiko bleeding itu, uh, resiko pecahnya aneurisma itu sangat tinggi sekali. Memang memang tapi pada beberapa kondisi tertentu, misalnya uh, peralatan kita belum, maksudnya uh, karena ada masalah di pasiennya yang uh, GCS-nya rendah atau kondisinya tidak memungkinkan, mungkin kita uh, bila uh, bisa lakukan tindakan pipisan uh, dulu, tapi sebaiknya tidak dilakukan di Uh, maaf, dilakukan EVD dulu karena EVD itu kita bisa mengontrol rate nya, jadi kita turunkan secara perlahan-lahan. Nah kemudian baru uh, kita uh, kita bisa switch ke pipisan. Tapi sebaik yang terbaik adalah dilakukan bersamaan. Tetapi kalau pilihan kita adalah <coughs> uh, coiling, uh, sepengetahuan saya adalah uh, kalau pilihannya coiling maka kita lakukan coil dulu, kita coiling dulu, uh, kemudian kalau terjadi adanya hidrosefalus maka baru kita lakukan tindakan pemasangan pipisan. Nah, kalau kalau dilakukan koil, baru dilakukan pemasangan pipisan, maka resiko re-rupturnya itu kecil sekali, begitu, Dokter Abdurrahman. Oke, terima kasih, Dokter. Terus Stephen. Nah, ini ada ada, ada uh, pada panelis, Dokter Muhammad Isan, Apakah ada tambahan? Ya, sama seperti Dokter Stephen tadi. Jadi Uh, tergantung kondisi, situasi dan kondisi yang kondisi ya. pada saat itu pada pasien itu. Kalau seandainya memang kasusnya awal <coughs> awal early eh, uh, biasanya kalau awal baru-baru jarang langsung hidrosefalus. Biasanya hidrosefalus itu kan muncul karena efek dari eh, uh, SAH-nya. Nah, eh, uh, kalau seandainya dia sudah terjadi hidrosefalus, Ya sekalian memang bagusnya se one step semua dikerjakan. E, kalau mau e, pasang ECD dulu, kemudian dilanjutkan clipping, cuman sekarang memang biasanya dilanjutkan dengan pembukaan lamina terminalis supaya mencegah e, terjadinya intersefalus dan lanjutan dan kalau bisa tanpa menggunakan shan. E, tapi itu juga tergantung situasi. Nanti kan ada e, dependency test apakah memerlukan shunt atau enggak selanjutnya. Kemudian kalau tadi coiling pilihannya, ya e, kalau memang sudah bisa dilakukan coiling emergency, ya bagusnya ya dilakukan coiling, kemudian baru dilanjutkan dengan e, pemasangan shunt atau seperti itu. ya, seperti itu saya rasa. Ya. Dr. Maidanil, apakah ada tambahan? Ya, saya kira e, sudah lengkap ya. Lengkap. Baik, uh, jadi kita kasih uh, ini pertanyaannya uh, dua. Jadi saya kasih dua pertanyaan terakhir, satu dari Zoom, satu lagi dari YouTube. Jadi ini saya pilih ini ada pertanyaannya nih, uh, ini baik nih. Uh, uh, izin bertanya dok pada pasien pasca KDSA atau coiling, uh, apakah perman, per, pemantauan triple H masih kita perhatiin karena pasien pasca tindakan komplikasi tersebut adalah pasus spasma. Silakan dokter Stephen. Uh, terima kasih. Wah pertanyaan yang uh, sangat luar biasa. Apa luar biasa tadi lupa saya sampaikan. Jadi <tuh> untuk triple S uh, itu memang uh, apa uh, secara standar itu sudah tidak maksudnya tidak terlalu dipraktekkan lagi. Tetapi triple uh, itu bisa kita lakukan apabila memang sudah dilakukan clipping ataupun coiling. Jadi uh, memang biasanya kita lakukan sedikit selain hipertensi jadi sorry triple isu hanya kita lakukan apabila sudah memang terbukti adanya vasospasme. Nah, tetapi di uh, yang yang terbaru, yang perkembangan terbaru itu uh, apa namanya diberikan uh, uh, apa agent vasodilator secara intra arterial directly ke uh, daerah yang terkena. Jadi dilaku, dilakukan uh, dilakukan dilakukan kateterisasi sampai ke Misalnya yang yang vasus itu di MCA, maka di, di, di microcatheternya sampai ke M, kemudian diberikan agent untuk vasodilator. Nah, agent vasodilatornya biasanya bersifat singkat, biasanya hanya satu dua hari, sehingga <coughs> perlu dilakukan setiap hari. Jadi waktu, ke, waktu terakhir pelatihan di Jepang itu dia <coughs> femoral, femoral uh, catheternya itu ditinggalkan. Jadi keesokan harinya mereka keesokan harinya itu kan dimasukkan lagi uh, mikrokateter, diberikan uh, vasodilator secara uh, lokal. Itu dilakukan setiap hari. Jadi sampai terbukti tidak terjadi lagi Nah, Yang kemarin itu dilakukan selama 21 hari. <tuh> nah, uh, tetapi kalau memang kita tidak uh, mungkin tidak tidak bisa melakukan uh, terapi seperti ini mungkin karena terkait biaya dan segala hal, maka mungkin triple issue masih bisa kita gunakan. Tapi dengan catatan sudah dilakukan clipping maupun coiling. Jadi, kalau tidak resiko bleeding itu sangat besar. Terima kasih dokter. Ada, mungkin ada tambahan dari dokter Isan, dok. Ya Silahkan dokter Isan, apa ada tambahan? Ya, setuju. Seperti yang dikatakan dokter Stephen. Cuman memang untuk di lokasi jadi untuk beberapa center yang uh, sudah berkembang mungkin bisa uh, monitoringnya bisa lebih bagus. Cuman kadang-kadang di tempat yang belum terlalu maju saya rasa masih perlu juga terus diterapkan itu uh, triple H apalagi Memang kalau belum belum dilakukan tindakan seperti clipping atau e, coiling risiko rupture-nya besar. Tapi jangan salah bahwa yang menyebabkan kematian pada kasus aneurisma rupture itu sendiri pasus pasme bukan karena e, perdarahannya itu aja gitu. Jadi perdarahannya aneurisma itu nggak terlalu besar tidak tidak bisa apa namanya pertama e, seperti volume ICH atau segala macam biasanya aneurisma yang pecah raptor sedikit aja sudah cukup untuk menimbulkan vasospasme pasma. Dan penyebab kematian yang utama itu fasus pasma. Jadi memang mesti berhati-hati betul dengan kondisi fasus pasma ini. Nah, untuk itulah mana, mungkin kalau kita mau melakukan intraarterial antifasus pasma itu di beberapa daerah mungkin akan sulit kali ya. Cuman kalau untuk di daerah-daerah tertentu eh, Kepentingannya triple H itu sangat saya rasa masih cukup bermanfaat itu untuk mencegah. Memang ada resiko untuk rebleeding, ya tapi memang itu mesti hati-hati dalam memperhitungkan pemberian cairan, cara bagaimana cara meningkatkan tensinya itu mesti diperhatikan. Tapi memang perlu diingat bahwa utamanya mencegah kasus pasme itu itu musuh utama dari aneurisma raptor. Mungkin Dokter Iwan ada tambahan atau Dokter Mahyudaniel silakan. Dr. Maidana, silakan, dok. Ya, saya kira uh, uh, saya sama ya, seperti Dr. Isan tadi. Uh, mungkin Dr. Iwan, Iwan saja yang saya kira. Baik, yang, baik, baik. Selamat ya, Dr. Ya. Rusliawan, silakan, dok. Ya, baik. Terima kasih. Memang uh, pada problemnya pada pasien Anurisma rupture itu kan di kita itu memang hidrosefalus, pasmanya dan biasanya pasca tindakan baik clipping ataupun coiling itu kita akan apa namanya memantau dengan ketat hemodinamik ya terutama apa namanya kebutuhan cairan kalau perlu kita pasang CVP supaya ketat kemudian kita pantau tensinya normotensi kemudian juga apa namanya balance cairannya memang apa namanya kelebihannya kalau kita lakukan surgical clipping itu kita bisa sekaligus uh, drainase SAH-nya jadi mengurangi kemungkinan spasmenya uh, manifest ya cuma memang pada beberapa hal itu uh, pada kasus sirkulasi posterior aneurisma yang kita harus coil dengan apa namanya rupture itu memang uh, itu jadi kendala juga kira-kira begitu. terima kasih. Jadi saya uh... Terima kasih pada Dr. Iwan. Terakhir dari pertanyaan terakhir ya dok sebelum ke berikutnya itu dari uh, YouTube dari mana ya dari Lina Dewi nih terakhir ya. Dr. Stephen nih izin bertanya dokter sekiranya apakah boleh jelaskan kontraindikasi thrombectomy mekanima mekanikal dokter silahkan. Uh, baik terima kasih dok <tuh> uh, untuk apa namanya kontraindikasi trauma mekanikal, itu apabila waktunya sudah lebih daripada 6 jam. <tuh> uh, uh, untuk, untuk Maksudnya secara internasional kita masih memegang 6 jam, tetapi kalau berdasarkan riset down, itu boleh maksimal 24 jam, tapi harus dilakukan dulu uh, MRI, uh, MRI perfusion. Jadi kita harus melihat apakah ada mismatch perfusionnya uh, antara uh, uh, kerusakan dengan uh, perfusinya. Apabila ada, ada mismatch, maka masih bisa dilakukan uh, thrombectomy mechanical, tetapi resiko bleeding-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan apabila di bawah uh, 6 jam. Tapi kalau untuk uh, kontraindikasi yang lainnya itu, uh, itu maksudnya kontraindikasi yang 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 uh, uh, relatif uh, 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 apa, uh, untuk hal yang lainnya. Jadi kontraindikasi misalnya uh, GC saat mulai, kemudian Uh, tapi uh, apa namanya kontra-indikasi mutlak apabila sudah timingnya itu di atas, uh, uh, ada yang memakai 6 jam, ada yang 24 jam. Terima kasih. Ya, terima kasih uh, Dokter uh, Stephen Baik. Uh, apakah ada tambahan dari Dokter Isantala untuk tadi trombokomia mekanikal? Nggak cukup setuju dengan Dokter Steven. Baik. Dokter Daniel gimana? Cukup. Baik, kita lanjut ya ke pemateri ke kedua kita, presentasi kedua kita, yaitu dari Dokter Nur Setiawan. Dari waktu dan tempat, dipersilahkan Dokter. Pertanyaan-pertanyaan berikut nanti saya akan mencoba untuk menanyakan kembali. Ya, silahkan Dokter Nur Setiawan. Baik, terima kasih Dokter Abdul Rahman. Izin saya share screen Baik, sebentar Dokter. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, dokter. Silahkan, dokter. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMF Departemen Berdasar FK Universitas Sumatera Utara atas kesempatan diberikan kepada senior-senior, sahabat-sahabat saya, Prof. Gofar, Dr. Mayu, Daniel, Dr. Isan, ada Dr. Sabri tadi saya lihat juga, ada Dr. Stephen, Dr. Abdul dan yang lain-lain. Uh, izin pada kesempatan ini, saya Nur Setiawan Suroto dari Bedasaraf F. Tawner akan menyampaikan mengenai topik endovaskular. Ya. Jadi diagnostik dan treatment pada kasus-kasus bedasaraf dari sisi endovaskular. Baik. Jadi seperti kita ketahui dari pendahuluan bahwa endovaskular neurosurgery atau INS ya, atau kalau di, uh, dari spesialis lain neurointervensi atau uh, interventional neurologi itu adalah sebenarnya adalah suatu tindakan meliputi diagnostik dan treatment pada penyakit penyakit neurovaskular melalui penggunaan alat fluoroscopy guiding ya untuk mengantarkan obat atau maupun alat di pembuluh darah baik kranial maupun spinal sirkulasi ya sebenarnya ada dua komponen besar yaitu diagnostik dan terapeutik. Tapi sebenarnya juga kita lihat ada namanya suportif ya. Suportif itu seperti kita tahu misalnya pada kasus-kasus tumor embolisasi preoperatif ya atau AVM removal preoperatif ini apa namanya? tujuan akhirnya adalah mengangkat tumornya atau mengangkat AVM-nya sedangkan tindakan endovaskular adalah suportif untuk apa namanya? memudahkan tindakan operasinya. Dan juga kita tahu untuk terapeutiknya ada coiling, flow ada cartridge stand, dan lain-lain. ya. Untuk diagnostik ini juga sangat besar peranannya. Seperti kita ketahui bahwa misalnya kita untuk mendiagnosa kelainan seperti moya-moya atau fistula, ini memang dengan menggunakan endovaskuler. Jadi memang suatu bagian tidak terpisahkan dari tindakan endovaskular neurosurgery. Nah, ini adalah gambaran ya. Seperti kita ketahui, ini adalah skematis bagaimana tindakan dilakukan. Uh, sebagian besar kita menggunakan arteri femoralis, ya. Memang juga bisa kita gunakan uh, dari radialis atau brachialis, ya. Dan juga kita idealnya kita menggunakan memang mesin angiografi yang biplane sebetulnya, ya. Tapi saya rasa di Indonesia sebagian besar menggunakan seperti di gambar ini itu adalah apa namanya uh, uh, mesin angiografi yang monoplane yang common use, Ya uh, yang, yang banyak di Indonesia. Dan sekarang saya rasa hampir di tiap kabupaten itu punya. Tiba-tiba punya mesin angiografi. Ini yang menggambarkan bagaimana apa namanya permintaan untuk tindakan uh, intervensi baik kardiak maupun di uh, uh, neuro itu sangat besar ya. Ini adalah gambaran bagaimana hasil dari uh, fluoroscopy imaging dan kita bisa melakukan rekonstruksi tiga dimensi atau mendapatkan gambaran analisa dari pembuluh darah yang kita uh, evaluasi. Ada empat topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sharing cases yang kita alami, kemudian adalah perbandingan antara surgery dan endovaskular, kemudian bagaimana pengalaman kita dalam apa namanya mengembangkan endovaskular dan kesempatan dan tantangan kita hadapi. Ini adalah kasus yang kita dapatkan ya. Kita sebenarnya baru mulai endovaskular praktis di tahun 2014. 14 ya sampai dengan sekarang dan ini di tiga tahun terakhir seperti kita tahu memang jumlah kasusnya semakin meningkat ya. Terakhir di 2019 kita total 253 kasus dan kalau kita lihat dari komposisinya sebenarnya kalau kita lihat ini apa namanya yang pure pun juga apa namanya artinya porsinya dibandingkan yang others atau yang ini brain tumor cukup besar brain tumor ya. Ini kita lihat bahwa brain tumor itu apa namanya 30% tindakan kita di tahun 2018 itu adalah berasal dari apa namanya sejawat-sejawat neuroonkologi ya artinya memang apa namanya multimodalitas atau multidisiplin tim diperlukan dalam rangka supaya meningkatkan kasus jumlah kasus di endovaskuler. Ini adalah kasus aneurisma ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Stephen secara lebih jelas ya bahwa memang aneurisma ini adalah pelebaran atau gelembung abnormal dari pembuluh darah otak dan kita tahu bahwa dia bisa ketemu dalam dua fase ya ada fase yang masih unruptured atau rupture ya. Kalau dia rupture dia akan menjadi subarachnoid hemorrhage. Jadi ini adalah stroke ya, stroke. Kemudian juga kita tahu bahwa ada aneurisma dalam bentuk yang sakular, fusiform ya. Kemudian juga insidennya ini kalau di negara maju seperti di Amerika itu ada 6 juta per tahunnya. Dengan insiden unrupture itu ada 1 banding 50, 1 in 50. Jadi artinya apa? Artinya kalau Uh, partisipan di sini ada 100 orang, maka secara acak, secara statistik itu akan ada dua orang yang incidental finding kalau di MRI ya, di MRI itu akan ketemu ada aneurismanya. Ya. Memang tidak semua aneurisma akan diterapi, ya tergantung ukurannya dan juga kalau dia pecah, maka dia akan menjadikan stroke, ya sehingga kita harus apa namanya melakukan screening dengan lebih bagus untuk menemukan kasus-kasus yang unruptured sebelum terjadinya stroke. Ya kita ketahui bahwa SAH itu adalah 3 sampai 5 daripada kejadian stroke. Ini adalah modalitas terapi, ada surgical clipping, ada endovascular baik coiling maupun dia stenting atau flow diverter. Ini adalah kasus ya, perempuan 84 tahun dengan rupture pikom aneurysm. ya. Kita lihat ini pikomnya ini dan ini adalah ini adalah picom arteri dan cukup besar sampai ke sirkulasi posterior, maka kita definisikan PICOM ini sebagai fetal PICOM ya. Ini adalah tidak boleh kita lakukan ya tidak boleh tertutup pada saat tindakan depan operasi sehingga kita lakukan karena pertimbangan usia 84 tahun kita lakukan pemasangan koil Koil ya. untuk menutup aneurismanya. Ini adalah kasus yang lain. Ini perempuan 48 tahun dengan nyeri kepala, ada oftalmoplegi dan ptosis ya. Ini kita lakukan saat lakukan MRI kita dapatkan dari T1, namanya, T1 ini tampak gambaran flow void ya, flow void di daerah cavernous sinus, ya. Kemudian dari hasil MRA kita lihatkan gambaran apa namanya ini aneurisma di daerah pars cavernous dari arteri karotis interna. ya Ini kasus yang unruptured karena keluhan nyeri kepala dokter dengan menggunakan MRI dan dari MR NGO kita lihat bahwa ada aneurisma di pars cavernous. Maka apa namanya dia akan terdiagnosa. Ini mengingatkan kita pada pentingnya penggunaan MRI sebagai screening untuk menemukan kasus-kasus vaskuler. Ini adalah aneurismenya dengan rekonstruksi data dimensi dan juga ini kita bisa lihat dari angiografinya. Ini adalah aneurismenya, cukup besar ya, large aneurism. Aneurism kalau dia ukuran di atas 15 sampai dengan 25 mm kita definisikan sebagai large. Kalau giant kita definisikan dia sebagai ukuran di atas 25 mm dan kita lihat juga Oke, ini ada arteri di belakangnya ya, yang cukup besar dan mengarahkan sirkulasi posterior ya. Sehingga pada saat itu kita putuskan untuk kita lakukan tindakan uh, pemasangan koil dengan flow diversion ya. Flow diversion. Kenapa? Karena pada aneurisma yang pertama adalah pada pasien ini dia di cavernous di cavernous sinus aneurisma. Jadi eh, seperti kita ketahui kalau kita surgical kita membuka sinus cavernosus itu juga cukup apa namanya riskan ya. Yang kedua dari ukurannya ya yang besar kalau hanya dipasang koil maka akan eh, kemungkinan untuk terjadinya rekanalisasi atau regrowth aneurisma cukup besar sehingga yang kita lakukan adalah kita lakukan pemasangan flow diversion dan juga kita lakukan pemasangan eh, coil ya coilnya kita lakukan loose loose coil dengan tujuan untuk mencegah terjadinya apa namanya tidak rupture ya kemudian kita pemasangan stand di sini flow diverter dari ini kita lihat juga bahwa potensi daripada cabang daripada arterinya masih masih tervisualisasi menandakan bahwa apa namanya dengan flow diverter pun kita kan masih bisa mempreservasi arteri cabang-cabang normal. ini adalah di 2016 ada sama seperti sebetulnya sama seperti itu ya, kondisi di Indonesia pada umumnya bahwa kasus yang datang itu adalah sebagian besar adalah rupture ya rupture 84 persen yang unrupture cuma 16 persen salah satunya adalah pasien tadi itu ya kemudian juga tindakannya saat ini memang kalau di dunia trennya adalah endovascular uh, atau coiling itu uh, 70% ya kalau di Eropa itu ya, mungkin ini di tempat kita di 2016 50% itu adalah ke endovaskuler, 40% ke klip ya. Dan kita lihat juga dari lokasinya itu bahwa yang dilakukan clipping memang MCA seperti kata dokter Steven tadi sebutkan, MCA memang kita hampir semua ini di semuanya ya. Semuanya ke ke surgery ya. Sedangkan ke, di ICA separuh-separuh, tapi kalau di sirkulasi posterior seperti di basil arteri vertebral arteri, ini jatuh ke apa namanya ke endovaskuler. Kemudian kalau di akom ya uh, uh, 60 persen, persen ya, 6 pasien ke surgical, 4 pasien ke endovaskuler. Ya. Oke, ini mungkin ada uh, boleh dicoba interaktif kuisnya. Tadi sudah sempat didiskusikan di diskusi antara potensial problem dari subarachnoid hemorrhage ya, A re rupture, B hydrocephalus, C vasospasm atau D semuanya. Mungkin bisa ditampilkan dari host. Kita bisa yang partisipan online mungkin bisa dicoba dia ya, dicoba ini ya, diklik aja. Kita lihat dalam 10 detik mana yang dipilih oleh para peserta. Jadi seperti kita ketahui kalau aneurysm rupture muncul sub hemorrhage dan jika dan jika apa namanya eh, terjadi maka tulis sebagai stroke ya artinya stroke oke oh, ini, ini harus dijawab semua dulu ya berarti ya artinya ya untuk tahu hasil close ya oke tidak apa-apa ya. Ini rupture versus unrupture aneurysm ya. Bahwa kalau pada rupture aneurysm maka bedanya dengan unrupture adalah di tiga bawah ini ya. Bahwa pada rupture itu muncul perdarahan ya, kemudian muncul hidrosefalus ya, bisa muncul spasm. Sama pada unrupture ini ketiganya tidak muncul. Nah ini salah satu penyebab kenapa satu bahwa memang penyulit yang muncul akibat subarachnoid hemorrhage itu akibat Sah stroke itu sangat tinggi, dan yang kedua, yang lebih penting lagi sebetulnya adalah ini menjelaskan bagaimana model pembiayaan. Artinya, bahwa sebetulnya, kalau dilihat cost comparison-nya, yang dianalisa itu, artinya bahwa kalau rupture aneurysm itu tentu saja akan lebih mahal dari sisi biaya perawatan, karena kita bisa operasi lebih dari satu kali, kemudian di ICU lebih lama, total perawatan bisa dua minggu. Sedangkan pada unruptured aneurysm ini tidak muncul perdarahan, tidak muncul hidrosefalus, tidak ada spasme, sehingga biasanya pasien tidak sampai lima hari pun sudah bisa apa namanya pulang ke rumah. Karena itu makanya perlu di, perlu di ya ke saya rasa ke semua ya teman-teman baik dokter umum maupun dokter yang lain terkait tersaraf dan lain-lain itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi unruptured aneurysm ya. Memang kalau untuk screening itu pilihannya adalah MRI dan seperti kita ketahui saat ini kalau kita mau edukasi advokasi bahwa MRI itu harus sekaligus langsung dengan MRA-nya. Jadi kalau kita pesan MRI ya kita book MRI itu itu dokter spesialis radiologi atau radiografer sudah harus tahu bahwa itu harus dibuatkan juga MRA-nya. Karena MRA kan tidak perlu pakai kontras. Jadi dengan sequence time of flight itu kita bisa merekonstruksi ada aneurisma atau tidak. Dengan, dengan MRI itu maka harapan kita ke depan akan makin banyak kasus aneurysma yang kita tangkap sehingga mengurangi apa namanya angka stroke karena SAH dan juga mengurangi cost untuk biaya perawatan kasus aneurisma. Yang kedua adalah ini brain AVM tadi sudah disebutkan oleh Dr. Steven, jelaskan lebih jelas tadi. Ini adalah kalau normal itu adalah adanya kapileri antara arteri dengan vena, sedangkan pada AVM ini adalah anu ya, apa namanya koneksi langsung. Kalau natural history-nya ya, kita bagi dua, apakah dia ada riwayat hemorrhage sebelumnya, dia tanpa riwayat hemorrhage sebelumnya. Kalau dia tanpa pecah sebelumnya, maka risiko pecahnya adalah 2 sampai 4% per tahun ya. Kalau dia dengan riwayat ICH sebelumnya atau apapun itu maka dia tujuh persen per tahun akan terjadi pecah ulang ya. Oleh karena itu kita mempertimbangkan antara risiko dan manfaat dari tindakan ya. Kalau klinisnya kita bisa ketemu dalam kondisi hemorrhage kalau pecah ya atau SH atau yang paling banyak bisa scissors ya, Caesar, pasien datang karena keluhan kejang, karena keluhan kejang, ya. kejang saja kemudian ada, ada nyeri kepala dan lain-lainnya, oke. Okay. Ini adalah kasus ya, brain AVM rupture. Kita lihat ini adalah disirkulasi posterior, ada ICH di cerebelum. ya. Laki-laki 17 tahun dengan cti nya AVM grade 3. Ini adalah pilih apa namanya? pilihan terapinya endovaskular, apakah surgery ataukah keduanya ataukah konservatif ya. Oke. Nanti silakan jawab di poll nanti ini eh, apa namanya pada pasien ini ya kita lihat nah ini adalah angiografinya kita lihat bahwa AVM-nya di sirkulasi atau mendapatkan feeding dari paika ya dan juga dari posterior meninggal arteri ini adalah gambaran ilustrasi skematisnya dari paika dan dari eh, apa namanya dari eh, proksi meninggal arteri ya kemudian juga eh, targetnya adalah tentu saja kalau kita lakukan tindakan definitif karena pasiennya tidak ada ICH-nya ya mau tidak mau kita harus angkat ICH-nya dan juga kita juga apa namanya harus eksisi untuk mencegah dia pecah ulang karena risiko pecah ulang tadi dari slide tadi ada tujuh persen per tahun jika dia pernah pecah ya ini jadi targetnya adalah di PAIKA di PAIKA yang sulit terjangkau dari operasi nah ini adalah goal daripada embolisasinya adalah mengurangi resiko hemorrhage dan uh, mengurangi waktu atau morbiditas terkait operasi. Ini adalah uh, kateternya, mikrokateter ya. Kita gunakan mikrokateter yang jenis yang detachable tip. Ini kalau diperhatikan ada dua tip di sini ya. Uh, ini tip ini dia sepanjang kira-kira satu -kira setengah senti sampai 3 senti ini bisa lepas dari kateternya sehingga dia namanya detachable tip ya. Ini sangat membantu karena kita tahu kalau kita embolisasi AVM itu Resiko kateter atau mikrokateternya itu apa namanya terbungkus dengan glue kita itu akan cukup besar. Sehingga kalau kita gunakan jenis tipe kateter yang detachable ini akan sangat membantu kita untuk apa namanya melakukan embolisasi tanpa kita khawatir apa namanya kateternya tidak bisa kita pull out atau kita tarik kembali. Nah ini adalah pre op embolnya, adalah post op embolnya. Seperti kita tadi tahu bahwa tindakan endovaskular ada tiga tujuan ya, diagnostik, terapeutik atau suportif. Pada tipe ini kita gunakan suportif, artinya bahwa kita goalnya adalah surgery. Jadi kita bisa lihat ini adalah gambaran daripada case-nya atau bekas dari gelurnya ya, dengan fluoroskopi kelihatan ya. Kemudian pas dasar adurante kita juga bisa identifikasi ini adalah paika, ini paika yang terembolisasi itu dia tampak gelap, ini yang masih apa namanya masih paten dan kita lihat bayangan mikrokateter yang memang detachable tipnya tip yang bisa kita putus tadi itu dan kita bisa angkat durante operasi ya ini adalah apa namanya AVM yang sudah terembolisasi ini adalah kasus yang lain masih sama rupture brain AVM 68 tahun laki-laki ya di daerah occipital dan kita dari dari angiografi DSA kita identifikasi bahwa penyebab rupturnya adalah adanya intranidal aneurism ini ya. Kita tahu bahwa salah satu faktor risiko yang menyebabkan uh, pecah itu adalah pecah ulang adalah intranidal aneurism ya. Sehingga target kita adalah mengembolisasi ini, mengembolisasi apa namanya intranidal aneurism. Nah, ini adalah mikrokateternya, ini adalah glue-nya atau onyxnya. Kita bisa lihat bayangannya pada saat dimasukkan ini kita menghitungnya itu akan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, menandakan bahwa apa namanya terembolisasi ya. Oke, okay. ini ini pre-op embolnya, ini post-op embol. Nah, ini kita lihat bahwa AVM-nya tampak ter apa namanya terembolisasi lebih kurang 80% ya. Kita gunakan Onyx Apollo, tip masih ada small residual nidus ya karena usia tua, 68 tahun, kita putuskan untuk kita follow up angiografi sebelum kita putuskan apakah memungkinkan pasien untuk dilakukan surgery ataukah dia harus dilanjutkan radio surgery ataukah kita seringkali menghadapi situasi di mana pasien itu sulit untuk apa namanya dilakukan tindakan definitif lainnya seperti surgery sehingga staging embolisasi pun juga kita bisa pertimbangkan terkait usia di 69. Ini adalah gambaran bekas daripada embolisasinya, onis case-nya. Ini adalah gambaran daripada kasus yang kita dapatkan di tiga tahun 14 17 ya. Bahwa memang memang yang paling banyak anatominya itu adalah AVM di parietal dengan SM grade-nya itu adalah grade 3 yang paling banyak yang artinya surgery oke, okay, apa namanya? embolisasi juga oke okay, ya. Kemudian laki-laki lebih banyak dan juga distribusi usia. Memang sesuai dengan uh, literatur bahwa memang usia muda yang apa namanya? Uh, seringkali kita mendapatkan brain FEM ya. Nah, ini adalah mark itu daripada stroke. Jadi memang kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Steven sebelumnya ataupun yang tadi sudah sempat saya utarakan itu memang semua adalah stroke ya. Stroke itu kita tahu bahwa sebetulnya seperti kita tahu yang paling banyak itu adalah anu ya, trombotik ya. Kemudian yang perdarahan itu ada spontanus ICH, ada yang sub SAH ya, ini memang apa namanya komposisinya sehingga bisa kita bayangkan bagaimana perawatan di rumah sakit terkait dengan stroke ini menjadi beban tersendiri. Nah ini adalah stroke infak yang terkait dengan namanya penyumbatan arteri besar atau large vessel Jadi memang tindakan-tindakan trombektomi -tindakan ya itu yang bisa dikerjakan adalah yang teridentifikasi sebagai large vessel occlusion (LVO) ya, ICA, M1, ya, M2, ya. kemudian juga A1 itu masih memungkinkan dilakukan apa namanya tindakan thrombectomy ya. Ada dua model yang bisa dikerjakan yaitu adalah stand retriever ya ataupun dengan aspirasi ya direct aspiration ini ya. aspirasi dengan mesin seperti suction ya. Ini ada sejak 2012, ini sejak 2013 ya. Sehingga kalau ada pasien dengan stroke isemik maka kita harus mengidentifikasi apakah dia masuk ke golongan LVO ataukah dia lakunar ya kalau dia LVO dia dalam dalam golden periodnya maka kita bisa melakukan trombektomi ya trombektomi. nah ini adalah gambaran bagaimana apa namanya kasus stroke ya LVO arterial occlusion pada M1 ya kita bisa definisikan sebetulnya kalau pasien stroke dengan defisit neurologis yang berat itu memang dengan skor NIHSS tinggi maka kemungkinan besar bahwa dia itu mempunyai apa namanya mengalami LVO ya, fase oklusi. Ini kita lihat ya, masuk UGD dua setengah jam ya, kemudian eh, IVTPA oleh stroke neurologis itu masuk setelah 60 menit ya, kemudian dia masuk ke cat lab ya, door to puncture-nya, jadi sejak masuk pintu UGD sampai kita puncture di femoral itu 90 menit sebenarnya standarnya itu adalah 60 menit sebetulnya. Kita masih belum bisa mencapai 60 menit ya. Kemudian dilakukan karakterisasi, kita lihat M1-nya terbuka ya. Rekanalisasi sesuai dengan tinggi grade 2A ya. Ini aja jadi 4. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana ini stand retriever. Ini kita lihat clot -nya. Kalau kita bisa mengambil clot ya. Yang ini adalah aspiration device. Jadi kalau disedot seperti ini. Ini gambaran kalau dia clot nyangkut di pembuluh darah otak. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan bahwa semua kasus yang kita diskusikan di atas itu adalah memang yang terkait dengan endovaskular ya. Tapi seperti kita ketahui bahwa di apa namanya di beda saraf di neurosurgery itu adalah neurosurgery atau di neurologi itu memang ada banyak divisi pengembangan ya yang sebetulnya dari endovaskular pun bisa terkait di situ ya. Kita bisa lihat ya, nah ini. Nah, ini adalah Traumatik cut ini golongan dari traumatic vascular lesion ya. Ini kita lihat memang kalau situasi di negara kita saya rasa sama di mana-mana ya. Di negara kita itu di banyak provinsi sepeda motor ya. Ini bisa didapatkan dengan mudah di 500000 bisa bawa pulang motor ya. Nah, sehingga kalau terakhir kita lihat kita berita dari portal berita itu bahwa seminggu itu negara kita itu rugi 2 miliar karena kecelakaan bisa dibayangkan 2 miliar ini ya, 2 miliar ini sudah ya. Nah, ini adalah gambaran kalau dia mengalami traumatik kalau ketika itulah Jadi dia seringkali datang dengan keluhan mata dan dia datangnya itu tidak langsung seketika setelah kecelakaan kemudian muncul manifest daripada matanya seringkali beberapa, minggu kemudian baru muncul bruwi dan muncul apa namanya? proptosis seperti ini. Sehingga seringkali datang ke dokter lain dulu, dokter spesialis mata, kemudian ke dokter yang lain ya, dan yang kadang-kadang uh, under the, apa namanya masih cukup besar ya ini adalah gejala klinisnya proptosis kemosis brui nyeri kepala diplopia uh, kemudian nyeri mata oftalmoplegi ya yang perlu digarisbawahi apabila oftalmoplegi itu adalah muncul muncul apa namanya sesaat setelah trauma maka biasanya injurinya adalah pada adalah pada apa namanya kranial nya Itu biasanya walaupun kita lakukan embolisasi mungkin oftalmoplegia akan sulit kembali. Tapi apabila oftalmoplegia muncul setelah tindakan uh, embolisasi, maka kita akan bisa apa namanya uh, uh, memprediksi bahwa oftalmoplegia adalah temporer. Inilah, ini ini harus diperhatikan pada saat pemeriksaan awal. Ini adalah ini ya. Nah, ini adalah klinisnya gambaran daripada traumatik carotid fistula. Kemudian ini adalah gambaran daripada skemanya bagaimana fistula itu muncul, bisa indirect, bisa direct ya. Kalau karena trauma seperti ini biasanya adalah karena direct ya, karena dari karotis apa namanya internanya ke sinus cavernosus dan juga, sebetulnya imaging yang diperlukan cukup sederhana yaitu cukup dengan CT scan non kontras atau polos ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa identifikasi skalbis disfraktur ya ini di kita juga bisa identifikasi dengan situs scan polos adalah pembesaran baik dari sinus cavernosus maupun dari superior ophthalmic veinnya nah ini sudah ditambah dengan pemeriksaan klinis ada proptosis ada bruit maka pasiennya tegak dia apa namanya dengan diagnosa traumatik garut cavernous fistula ini adalah yang kita dapatkan di Dr. Sutomo ya bahwa pada periode 2015 sampai 2017 ya. Ini dengan divisi neurotrauma dengan Dr. Teddy dan Prof. Hafid. Ini bahwa eh, ini kita dapatkan bahwa sphenoid bone adalah eh, penyebab terbanyak daripada CCF ya. Dan di tempat kita cukup tinggi sebetulnya ya bahwa skull base fraktur yang berkembang menjadi CCF itu 14 persen, 14,2 persen. Di negara lain mungkin sekitar 10 persen ya ini ada gambarannya ya sehingga makanya penting bagi kita untuk memfollow up pasien-pasien scalpis fraktur ya di apa namanya outpatient clinic di poliklinik ya ataupun kita pesankan pada saat dia pulang bahwa jika ada keluhan-keluhan terkait dengan brui proptosis maka dia harus kembali ya nah ini adalah gambaran daripada uh, pasien ya laki-laki 26 tahun dengan uh, proptosis kemosis ya kita dapat kita diagnosa dia dengan traumatic CCF, kita lakukan angiografi, embolisasi, kita dapatkan adalah direct CCF ya. Kemudian kita lakukan dengan menggunakan balon ya, balon detachable ya. Nah, ini adalah pos pemasangan balon. kita dapatkan langsung ICA yang paten dan bagus ya. Dan ini kemudian pasiennya gejalanya resolve dengan baik ya. Resolve dengan baik ya ini adalah perempuan 18 tahun post trauma ya kita lihat bagaimana kalau pasien itu mengalami proptosis yang hebat ini sampai apa namanya bisa jadi ulcerasi ya ulcerasi makanya seringkali dia datang dulu ke dokter spesialis mata ya untuk ini keluhannya oleh karena itu kita perlu banyak diskusi edukasi dan juga apa namanya bersama dengan dokter spesialis mata oftalmologis untuk mendapatkan pasien-pasien dengan gambaran seperti ini. Ya. Ini dilakukan pada pasien ini karena cukup besar ini ya, apa namanya fistulanya, ya dan juga klinisnya juga cukup berat, maka kita lakukan, kita lakukan menggunakan coil ya ini, coil ya, sehingga kita bisa trapping daripada cavernous sinusnya, ya, cuma ada sedikit daripada residual ya, tapi kita lihat efeknya adalah matanya membaik dengan signifikan. Ya. Ini adalah pengalaman kita di tiga tahun, 15 ya, 48 pasien dengan keluhan apa namanya protosisnya berkembang berkembang imediat itu dalam pada depan pasien ya. Bahkan ada yang apa namanya nilai recovery-nya ya. Imediat recovery teramati segera dalam 6 minggu atau dalam 6 bulan ya. kemudian ada oftalmoplegi. Nah, ini Oke, okay. ada juga yang visual loss ya. Sehingga sebenarnya tindakan tindakan embolisasi pada CCF itu adalah untuk uh, mencegah progresivitas atau defisit timbulnya visual loss ini ya. Nah, ini adalah cost comparison ya. Seperti kita ketahui sebenarnya di dunia itu penggunaan balon itu uh, sudah sangat jarang ya. Uh, tapi kalau kita lihat bahwa memang sebenarnya kasus trauma itu banyak di negara berkembang seperti kita dan juga artinya cost masih terbatas sehingga dari 48 pasien, ini kita lakukan dengan detachable balloon untuk 43 pasien, 5 pasien dengan embolisasi coil. Ya. Ini kita lihat perbedaannya, cost comparison-nya. Kalau dengan balon ini, kita bisa lakukan dengan lokal anestesia. Ya. Kemudian juga apa namanya satu balonnya itu kira-kira 300 dolar. Ya. Sehingga cost pas prosedur itu adalah cuma sekitar 1.500 dolar ya ini sangat jauh berbeda jika kita menggunakan koil memang. Kalau koil kita harus bius total, ya. satu koil 800 dolar. Kemudian kita bisa lihat kos kos prosedurnya itu adalah sekitar $12.000. ribu dolar ya. Sehingga memang apa namanya kenapa ke penggunaan balon ini masih sangat membantu sekali di negara kita. Ini ada kasus yang lain, traumatic vascular lesion ada laki-laki 17 tahun dengan severe brain injury. Kita lihat ini ada fraktur di frontal, kemudian ada epidural tipis, ada SAH ya pada pasien ini dia uh, dalam perawatan berkembang uh, muncul gejala muncul hemiparese ya yang kita lihat karena terkait dengan SAH-nya ini ya kita lakukan apa namanya emergency angiografi kita bisa lihat bahwa memang betul pasien ini mengalami severe spasm false spasm, ya kita lihat ini ya bahwa distal ICA kecil sekali dan kemudian dia juga berkembang mengalami sidi aneurisma jadi kita lakukan apa namanya uh, intraarterial fase pasen treatment ya kita masukkan kateter kita masukkan nimodipin intraarterial dan juga untuk yang sido sidoadorismenya kita tahu bahwa sido itu memiliki struktur morfologi yang lain daripada true aneurysm, ya sehingga dia mudah pecah pada sehingga pada pasien ini karena usia muda kita pertimbangkan untuk saat itu kita lakukan clipping surgery untuk apa namanya eh menutup daripada sidoadorismenya Ya, ini adalah kasus yang lain. Ya, ini adalah kasus bagaimana eh, tadi sudah dijelaskan bahwa tumor brain tumor itu adalah eh, juga memegang presentasi yang cukup tinggi di cat lab kita. Ya, di tahun 2018 itu adalah 30 dari total tindakan kita adalah tumor brain tumor terkait meningioma. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa meningioma itu berasal dari ada satu tumor jinak berasal dari arah cap dari dura mater. Ya, kemudian vaskulasasinya adalah dari dual ada supply sehingga kalau pada skala bis meningioma ini seringkali apa namanya memerlukan tindakan embolisasi untuk mengurangi perimorbiditas pada saat operasi ya tentu saja kita harus mengukur antara manfaat dengan risiko dengan tindakan embolisasi ya ya artinya apakah tindakannya risiko tinggi lebih tinggi mana dengan operasinya benefitnya bagaimana oleh karena itu kita harus apa namanya mempunyai mempunyai diskusi yang baik dengan brain tumor surgeon-nya ya. Jadi seringkali kalau di tempat kami seringkali uh, surgeon-nya itu pada saat kita lakukan angiografi embolisasi dia datang ke cath lab ya untuk melihat menentukan apakah memang kita diskusi menentukan apakah perlu embolisasi atau tidak. Kadang-kadang memang hanya berakhir di diagnosa saja, tidak perlu embolisasi atau kadang-kadang kalau pun lanjut maka apa namanya diselesaikan saat itu juga ya dan sama sebenarnya tindakan embolisasi tumor ini kita cukup dengan lokal anestesi ya kita bisa menggunakan bahan yang sederhana seperti gel foam stand kita itu kemudian kita bisa lakukan embolisasi Dalam kasus tuberkulosis misalnya meningioma skalpis ya kita lihat bahwa ini adalah kemungkinan daripada supply-nya ya dan juga pada saat angiografi kita lihat ini adalah tumor blastnya berasal dari cabang-cabang meninggal media di aksesori meninggal media ya kemudian kita tahu bahwa pada saat embolisasi atau tiga bahan yang bisa kita gunakan apakah coil glue atau partikel di tempat kami mayoritas kita menggunakan partikel ya karena memang lebih secara cost lebih apa namanya affordable lebih ini lebih lebih terjangkau ya kemudian juga kita menggunakan lokal anestesia ya dan kita lakukan apa namanya 3 sampai 7 hari sebelum operasi ya. Ini tumornya ya. Ini adalah pre pada saat pre embolisasi, ini post embolisasi ya. Selalu kita diskusi dengan apa namanya? surgeon-nya, tumor surgeon-nya untuk memutuskan apakah kita perlu mengembolisasi atau enggak. Ini ada kasus ya yang mulai cukup banyak terdiagnosa yaitu meiomyia disease ya. Muya-muya disease ini salah satu struk penyebab pada anak ya, tapi juga bisa manifest pada usia dewasa ya. Sebenarnya dia itu adalah asalnya itu adalah muya moya karena dari bahasa Jepang itu artinya adalah asap rokok ya, puff of smoke ya, sehingga gambarnya kalau angiografi seperti ini ya. Dan juga kalau kita gambaran ilustrasi skematisnya, ini adalah gambaran moya-moya vessel ya, moya, moya vessel ya. Sehingga memang mengapa secara patofisiologi dapat dijelaskan bahwa pada anak-anak itu seringkali muncul sebagai manifest sebagai stroke isemik, sedangkan kalau dia manifest pada dewasa itu dia muncul sebagai paling banyak hemorrhage ya. Karena kita tahu sebenarnya puff of smoke atau moya-moya vessel ini adalah suatu neovaskularisasi. Neovaskularisasi itu sifatnya sangat fragile, sangat rapuh. Sehingga jika dia berkembang tambah dewasa, tentu saja resikonya menjadi juga resiko rapcer cukup tinggi. ya Sehingga manifestasi ICH seringkali kita temukan pada usia dewasa. Secara definisi sebetulnya moya-moya adalah diagnosa imaging. ya Imaging artinya kalau ada progresif stenosis daripada distal ICA dengan gambaran apa namanya moya moya vesel ya itu kita bisa definisikan sebagai moya moya. Cuma kalaupun tidak ada moya moya vessel-nya, itu masih artinya masih tergantung staging daripada Suzuki-nya ya. Ini gambaran staging Suzuki bahwa kalau dia di awal dia pun juga belum kelihatan moya moya vessel-nya. Tapi ketika dia berada di stage tengah tengah ini maka kita bisa tahu moya moya vesel mulai muncul. Kalau di stage akhir kita tahu bahwa muncul vaskulasi dari ekstra kranial ke dalam intrakranial. Oleh karena itu, maka apa namanya perlu kita untuk mendapatkan definisi dengan lebih jelas daripada moyamoya -moya disease. Ini adalah gambaran uh, terapinya ya. Uh, bisa dilakukan dengan tujuan daripada terapi moyamoya -moya itu adalah mencegah progresivitas. Artinya kalau dia sudah pernah kena stroke, maka kita mencegah munculnya sekedar attack-nya. Tindakannya bisa berupa ini ya, encephaloduro duro -arterio yaitu bahwa arteri dengan apa namanya muskulus ini ke kortek, ke pial pial sinangiosis ini kita cukup eh uh, STA nya ya kita jahitkan ke pial mater ya ataupun direct surgery ya ini gambaran daripada eh brain yang mengalami moya moya ya ini adalah ini ada yang mengalami ini yang kurang sehat ini yang penuh dengan moya moya vessel ya nah ini adalah gambaran kasus kita lebih kurang kita ada sekitar 6 sampai kasus dalam enam tahun ini ini laki-laki, anak laki-laki 9 tahun dengan hemiparesa, ya. Kemudian kita dapat dari gambaran MRI-nya ada gambaran diffuse-nya tampak restricted di daerah frontal ya. Kemudian di angiografi kita dapatkan gambaran kita lihat ini adalah steno oklusi di distal daripada ICA ya sesuai dengan apa namanya gambaran daripada definisi moya-moya ya. Kemudian ini adalah gambaran rekonstruksi 3D-nya kali percukup kecil sekitar 1,1 mili sehingga pada bahasa ini kita putuskan untuk dilakukan apa namanya dan juga dilakukan endoskopoloduro dan follow up angionya kita lihat bahwa ada anastomose dari ekstra ke dalam intrakranial ya oke yang kedua open surgery versus endovascular surgery which one is better ini adalah gambaran kasus ya laki ya ada dua kasus ya dua pasien pada hari yang bersamaan sama-sama lokasi aneurisma, akom ya, ini adalah female 64 tahun, perempuan ini adalah laki-laki 46 tahun ya, kita lihat ini akom ya, yang satu yang 46 tahun ini adalah multilegalited ya, ini adalah dia single loop, sakular ya, oke, okay. nah oke, okay. pertanyaannya adalah apakah, apakah pasien pertama diklip, pasien kedua di coil, atau pasien pertama di coil? pasien kedua di klip, atau keduanya di klip, coil, atau keduanya di klip. Ada di interaktifnya, fullnya. ya. ini adalah ya, apa namanya yang kita kerjakan ya pada pasien yang pertama perempuan 64 tahun ya ini kita kerjakan koiling aneurisma ya di karena dia cukup simple akom dengan sakular aneurism, kita masukkan coil ya. Pada pasien kedua kita lakukan uh, kenuasa muda ya, dan dia multilobulated ya, sehingga kita lebih prefer kita lakukan apa namanya uh, clipping, ya. clipping. Oke. Okay. Jadi memang pada apa namanya dasarnya adalah by uh, open maupun indofas itu adalah uh, tidak bersaing ya. Dia tidak kompetitif, tapi komplementer, saling melengkapi. Sehingga oleh karena itu kita jangan bersikeras atau keras kepala terhadap satu pilihan treatment ya Tidak persis satuan treatment, karena sesungguhnya kita tahu bahwa uh, di neurovascular itu ada open vascular, ada endovascular, sehingga keduanya saling melengkapi. Ya. Oke, baik, ini saya akan uh, coba sharing bagaimana pengalaman kita mengembangkan endovascular di Surabaya. Dari sejarahnya di tahun 80-an ini adalah apa namanya di departemen kami ada empat orang neurosurgeon ya ada almarhum prof Pasuki, almarhum prof umar, ini prof hafid, dan prof said ya. Waktu itu memang masih kita apa namanya tindakannya adalah di neurotraumatologi, pediatri dan vaskuler ya. Prof umar almarhum sudah waktu itu sudah sempat sudah pernah melakukan EVM removal ya. Sudah, sebenarnya sudah cukup anu ya, sudah cukup banyak yang dikerjakan di bidang vaskuler ya. Kemudian di 2014 ini endovaskuler kita mulai ya bersama dengan fungsional di 2017 sampai epilepsi ya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya endovaskuler di Surabaya pun juga di bedah saraf juga masih relatif masih baru ya. Mas, di sejak 2014 ya ini adalah ya bagaimana usaha kita lakukan adalah yang pertama memang adaptif ke sistemnya. Seperti kita ketahui, ya memang seringkali memang pelayanan endovaskular itu atau intervensi neuro itu menyusul pelayanan kardiak, ya, kardiak sehingga kita harus beradaptasi dengan sistem yang sudah ada, ya. Terutama jika kita bukan orang pertama, ya sama sebetulnya. Kalau di Surabaya kebetulan ketika itu sudah ada intervensi neuroradiologi dan juga sudah ada neurointerventionis dari neuro, ya sehingga apa namanya kita adalah yang paling belakangan datang ya. Kemudian sudah ada sistem cardiac system ya, kemudian juga ada reimbursement atau sistem sekarang ini BPJS ya, sehingga kita apa namanya beradaptasi dengan ketiga sistem ini. Kemudian yang kedua adalah internal upgrading dan edukasi. Tadi kita lihat bahwa kasusnya yang paling banyak sebenarnya kalau kita lihat di sempat itu brain tumor tinggi ya 30% ya. Dan aneurisma ataupun vasco yang lain itu cuma sekitar ya 20% 20%. Ini artinya apa? Bahwa memang apa namanya kita harus butuh diskusi dengan uh, spesialis bedah saraf dari divisi yang lain ya seperti onkologi kemudian trauma pediatri dan lain lainnya spine kita punya forum Jumat kalau di Surabaya kita ada WA grup diskusi ya kemudian yang ketiga adalah ekstra kolaborasi ya kasus banyak datang bukan hanya dari bedah saraf sendiri tapi juga dari spesialis yang lain seperti neurologi ya kemudian oftalmologi CCF tadi itu ya. Kemudian dari INT, kita sering dari INT itu dari THT kasus embolisasi tumor di apa namanya di nasal ya. Kemudian juga apa namanya dari pediatri, kita juga cukup sering stroke pada anak-anak ya. Kemudian dari maxillofacial surgeon seperti bedah plastik, kemudian bedah kepala leher ya. Oleh karena itu makanya kita perlu apa namanya membina kolaborasi dengan eh, dari SMF departemen yang lainnya. Kemudian yang penting lagi yang nomor empat adalah apa namanya edukasi, ya, mengedukasi daripada generasi yang lebih muda ya, generasi ten, fellow dan internship. Ini adalah perkembangan bagaimana kasusnya kita kita punya ya, di, kita mulai dari 2014 saat itu 36 kasus ya, kemudian beranjak sampai ke sekarang ini kita total 253 kasus per tahun. Ya. Kemudian ini adalah komposisinya di 2019 ya, kita lihat ya Uh, yang lain-lain ini misalnya adalah moya-moya, kemudian fistula, kemudian spine, spine apa namanya? Uh, AV fistula atau AVM ya. Cukup banyak ya, 30%. Kemudian juga ini ada brain tumor yang di 2018 30%, 13% ya, cover dan yang lain lainnya ya. 23% ya prinsipnya adalah no cases, even no diagnosis ya. Sehingga other imaging modality untuk kasus yang lebih banyak, CTE, MRI, MRA, ini adalah komposisi ya. Bagaimana rata-rata memang tindakan itu ada 30 persen daripada diagnosisnya ya. Artinya kalau kita 10 DSA maka kita akan menemukan tiga yang perlu diintervensi. Oleh karena itu maka memang diagnosis sudah penting opportunity dan challenge-nya adalah saat ini adalah uh, service coverage-nya, kemudian reimbursement ya, kemudian kolaborasi. Ya, ini adalah kita tahu bahwa di 2018 uh, Kemenkes sudah merilis data riskesda bahwa penyakit tidak menular semakin meningkat ya dan kita tahu bahwa stroke nomor satu ya morbiditas dan mortalitas dan kita tahu juga bahwa ini memang karena faktor risiko cukup tinggi ya seperti overweight dan obesitas. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia ini adalah prevalensi hipertensi 34 persen di Jawa Timur di provinsi kami ini adalah cukup tinggi lebih dari rata-rata nasional. Ini menjelaskan bagi menjelaskan kenapa angka stroke juga cukup tinggi di Jawa Timur. Ya. Dan ini adalah presentasi atau slide dari Perki ya kardiovaskuler bahwa CAT lab itu total ada 292 cat lab di lebih dari 250 rumah sakit ya. Artinya apa? Artinya karena uh, biasanya kita mengikuti perkembangan daripada kardiak ya. Artinya sekarang ini uh, mungkin banyak sekali tiba-tiba di sebuah kabupaten itu punya cat lab ya. Dan tentu saja biasanya ketika kardiak intervention mulai apa namanya uh, melayani di situ ya atau in charge maka biasanya nanti neurovascular uh, neurovaskular juga akan masuk ke situ sehingga perlu dipikirkan bagaimana kita mampu menjangkau pelayanan permintaan yang tiba-tiba tinggi. Ya. Oke, kalau bagaimana dengan kita? Ya. ya, kita memang kendala di jumlah neurosurgeon yang masih, kalau nggak salah 400-an ya mungkin ya. Kemudian juga apa namanya berdasarkan dari ini kalau di negara maju itu satu neurosurgeon 100 ribu orang, satu neurosurgeon kalau di persepsi mungkin dari apa namanya dari perhimpunan nomor pusat ke bawah 500 ribu per satu dewa surgeon ya. Bisa dibayangkan yang neurovaskular ya belum ini ya. Ini kalau di Jawa Timur ya kita lihat bahwa ada 37 juta penduduk ya. Kalau secara statistik pun kalau kita lihat dari di negara maju bahwa seperti tadi Anuri semua tadi bahwa secara insiden finding one in 50 ya setiap tahun maka kalau 37 juta kita bisa bayangkan ya sebenarnya secara incidental finding itu kita bisa melihat menemukan kasus aneurisma cukup banyak sebetulnya. Yang tanpa gejala. Ya. Atau unrupture ya. Kalau sekarang tanpa gejala OTG kalau aneurisma unrupture ya. Nah, ini sehingga kalau kita bisa bayangkan dengan saat ini dari 56 berdasarkan di Jawa Timur ya, maka pengembangan neurovascular sebenarnya masih cukup sangat tinggi yang saat ini itu hanya dilayani banyak dilayani di Surabaya dan sekitarnya ya. Ada empat apa namanya uh, endovasculer ya di Surabaya uh, dengan lebih kurang total dengan bersama dengan apa namanya radiologi intervensi dan radio intervensi dari 15 orang ya dan kita tahu bahwa juga uh, beberapa tempat lain sudah mulai apa namanya mengembangkan pelayanan cat labnya ini adalah bagaimana untuk uh, mengatasi low reimbursement dan uh, apa namanya, memang saat ini kendala kita adalah di... ya uh, uh, coverage yang cukup rendah ya. Tapi seperti kita ketahui bahwa sebetulnya memang kalau dari sisi apa namanya manajemen kesehatan itu kesehatan itu adalah salah satu salah satu apa namanya advokasi atau layanan yang diperhatikan sekali. Oleh karena itu maka mau tidak mau kita harus mendorong atau memaksa hospital itu untuk bisa melakukan pelayanan ya. Ini adalah dan juga melakukan efisiensi dan safety ya ini pada saat flow diverter pertama kali masuk di 2017 ya dan memang sampai saat ini apa namanya dari rumah sakit pun kita diizinkan melakukan flow diverter terbatas hanya 1 sampai 2 pasien per tahun karena terkait dengan kosnya ya tapi paling enggak menurut saya suatu kemajuan karena memang apa namanya kita hasil negosiasi dengan hospital bahwa pada intinya pelayanan kesehatan memang tidak bisa dihentikan terkait karena apa namanya reimbursement ya sehingga oleh karena itu maka penting sekali untuk melakukan edukasi dan advokasi ya ini adalah optimalisasi dari ruangan kateterisasi atau cat lab ya ketika banyak hospital mempunyai cat lab tentu saja kehadiran seorang apa namanya endovaskular ya itu diharapkan dan juga untuk optimalisasi maka tindakan pun juga bisa sebenarnya kita lakukan dari banyak sisi ya. Seperti ini kalau endovascular secara umum ya, tapi sekarang pun pain management ya itu kita kerjakan juga di cat lab ya. Itu bisa juga dibandingkan kalau secara cost comparison IPM itu pain management yang dilakukan di OK kamar operasi dengan di cat lab itu secara cost comparison bisa dibandingkan ya. Memang apa namanya lebih less less cost di cat lab ya. udah juga di 2019 ini kita punya hybrid angel suite ya, hybrid ya tergabung dengan layanan jantung terpadu ya, sehingga kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang secara hybrid ya, contohnya SAH dan aneurisma kita bisa lakukan coiling sekaligus EVT atau shunt. Kemudian kalau chronic STH yang recurrent kita bisa lakukan embolisasi dan pur hole ya, sehingga dari sisi efisiensi. Dan optimalisasi pun cukup uh, bisa dilakukan di KTRI. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Sekiranya bisa didiskusikan, uh, waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Abdul Rahman, Terima kasih. Terima kasih pada Dr. Nur Setiawan. Uh, ya. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, uh, kepada panelis kita Dr. Muhammad Isantala. Uh, apakah ada pertanyaan? Dr. Muhammad Isantala, silakan dokter. Ya. Terima kasih banyak Dokter Iwan, masukannya banyak sekali, luar biasa. Eh, sangat penting untuk pengembangan endovaskuler dan vaskuler surgery di Medan. Cuman yang saya tertarik satu tadi, gimana awal-awal tadi mencari kasus-kasus supaya dapat kasus uh, pada aneurisma tadi, awal-awalnya gimana tadi, Dr. Iwan? Oh ya, Baik. Terima kasih, Dr. Zadil. Jadi, sebenarnya situasinya sama ya, yang sebagian besar pasien itu datang itu kan ke kita karena rupture ya sekitar masih 80%. persen ya, cuma memang ya ketik memang yang jadi kunci itu kalau di apa namanya di screening itu kan di MRI, jadi kita awal-awal di 2014 itu kita diskusi dengan dokter radiologi, neuroradiologi radiologi ya, Neuroradiologi itu bagaimana untuk membuat MRI itu kalau kita apa namanya meng MRI pasien booking MRI pasien itu sudah input dengan MRA-nya MRA. Jadi MRI MRA itu dulu sebelum 2014 itu kalau kita MRI minta MRI itu yang apa namanya dikerjakan itu tanpa ini ya, tanpa TOF ya, tanpa time of flight. Time of flight padahal kita tahu bahwa kalau kita kerjakan apa namanya MRA pun tanpa kontras pun juga bisa kan apa namanya dengan sequence TOF itu sehingga kita pada berulang kali kita ini advokasi, edukasi ke sejawat jawa radiologi, terutama neuro radiologi, bagaimana untuk semakin banyak menemukan kasus neurovaskuler sehingga akhirnya saat ini pun secara umum kalau di apa namanya di uh, Surabaya, uh, ketika kita minta MRI itu pasti oleh radiologi sudah dibuatkan TOF nya, TOF. Nah itu mungkin itu salah satu cara untuk bagaimana mengidentifikasi aneurisma dengan lebih dini. Iya. Iya, saya rasa itu menjadi e, masukan yang sangat baik untuk e, kita juga. Mungkin e, para dokter bedah saraf sebelum waktu. Mungkin kalau seakan mau memintakan MRI atau kalau perlu CT scan, mungkin bukan jadi hal yang tabu sekarang untuk sekalian memintakan uh, e, angiografinya dari CT scan atau iya. MRI itu. Sehingga bisa mendapatkan kasus-kasus yang unrupture. Karena jangan nunggu pasien udah rupture dulu, baru... Iya, betul. Baru datang karena di Jep kalau di luar negeri seperti Jepang, mereka bisa screening semua itu kan karena mereka asuransi. Cuman kalau kita kan memang uh, ada kebutuhannya, memang memang pasien itu memang perlu dilakukan CT scan atau MRI, tinggal ditambahkan saja mungkin angiografinya gitu. Jadi sehingga uh, kasus uh, aneurisma incidental finding itu lebih lebih banyak ditemukan karena sebenarnya kalau kita lihat sih persentasenya cukup besar sebenarnya. Cuman yang datang setelah rapture itu memang enggak begitu banyak. Cuman ya itu tadi setelah rapture itu kan tentu akan menimbulkan kos yang lebih besar, morbiditas dan mortalitasnya juga lebih besar. Uh, jadi mungkin ke depan mungkin uh, mindset kita mungkin sih saya rasa mungkin agak dirubah bahwa untuk pemeriksaan itu supaya bisa sekalian keseluruhan supaya Cuman dulu memang itu kan saya rasa dianggap tabu, karena ngapain diperiksa ini gunanya, manfaatnya, untuk apa gitu kan. Tapi kalau sekarang ini melihat jumlah kasus persentase aneurisma itu sebenarnya banyak dan yang datang ke kita itu setelah rupture nah, saja, nah itu yang membuat mungkin eh, morbiditas dan mortalitasnya yang lebih besar, kosnya juga lebih besar, dan kasusnya pun jadi tidak berkembang gitu. Saya rasa demikian. Mungkin ada tambahan lagi dari Dokter Iwan ada tambahan atau Dokter Mario Daniel, Dokter Stephen silakan. Ya, uh, uh, saya malah seperti ini Dokter Iwan dan Dokter Isan ya. Itu journey to diagnostik atau journey to the endovascular atau open surgery itu adalah perawatan. Nah, kita tahu kalau yang kasus rupture aneurisma itu kan sering sekali uh, memburuk ya dan mungkin itu kasus spasme ya saya kira jadi saya saya mungkin perlu tinjauan literatur yang lebih lanjut ya apakah ada terapi kasus spasme yang lebih bermakna ya kedua ada nggak angka survival ability untuk kasus rupture aneurisma dari awal masuk sampai ke tindakan definitif misalnya gitu karena setahu saya, pengalaman saya itu sering memburuk di selama perawatan. Sehingga dia tidak uh, sampai ke definitif terapi. Nah, saya kira itu dulu teriwan yang mungkin perlu kita diskusikan. Ya, baik. Terima kasih. ya. Jadi memang problemnya pada analisis rapture itu kan memang spasma. Ya. Kita, tahu, apa namanya, di literatur itu disebutkan bahwa sebetulnya kalau ada SAH, ada SAH itu nanti secara radiologis 70% pasien itu mengalami spasme. 70%. Pasti ada spasmenya kalau di kalau di apa namanya di DSA misalnya. Kemudian 50% itu menjadi clinical manifestation. Jadi clinical first spasm atau yang kita sebut sebagai delayed neurological ischemic deficit Jadi tahu-tahu post op hari ke-3 hemiparesis post op hari ke-4 Nah, itu memang mostly karena spasm ya. Sehingga kalau tadi di kasus yang tadi kasus trauma tadi yang cukup menarik tadi karena dia EDH tipis, ada SAH, ya di perawatan KCS-nya naik membaik, tapi di tengah-tengah ternyata ada hemiparesis sudden ya. Kita ada SA kita lihat ternyata memang dia muncul spasmo berat ya terkait SAH-nya sehingga kalau kita bisa mengidentifikasi dengan ini secara ini secara apa namanya akut itu kondisi akut itu kita bisa lakukan namanya intraarterial vasospasm jadi pasien kita masukkan ke cat lab, kita puncture, kemudian kita masukkan nimodipin, nimotop itu langsung dari apa namanya intraarterial, ya. Kemudian kalau perlu dilakukan angioplasti, ya. Cuma memang kendalanya adalah apa namanya kadang-kadang oh, oh, yang namanya delayed neurological deficit itu kalau observasinya kurang ini kan lewat ya. Tahu-tahu HP baru kelihatan besok paginya atau tidak enggak, enggak terobservasi dengan baik, nah jadi tenangan memang. Tapi memang uh, secara yeah. umum memang apa namanya uh, spasm ini memang jadi salah satu <tuh> apa namanya penyulit untuk perawatan. Ya yeah, lantas apakah apakah kita uh, bisa merubah uh, protokol misalnya begini kalau kalau di trauma kan itu uh, resusitasi cairan harus euvolemia gitu ya. Uh, sementara kalau mungkin mungkin tadi sudah disinggung tentang triple H ya hipervolemia. Apakah pada kasus-kasus tertentu misalnya dengan SAH traumatik itu justru hipervolemia yang kita uh, utamakan gitu. Gimana dengan triple H statutanya itu? Ya, kalau saat ini memang apa namanya uh, aha-asa atau guidancenya itu uh, pada iti, uh, sama seperti kasus ini ya kasus apa namanya. Jadi uh, intinya jika tidak ada bukti kasus pasem. Atau tidak muncul klinikal manifestasi, maka terapi adalah normotensi, normokolimie, ya, dicegah itu, ya. Sehingga apa namanya, pada perawatan pos pos operasi aneurisma itu memang ICU, kemudian kalau ini memang CVP itu mandatori sebetulnya, kita bisa pantau dengan ketat, kemudian hematokritnya itu kita evaluasi kalau perlu per hari untuk lihat apa namanya cairannya kekentalannya, ya sehingga kita bisa lakukan intervensi dini jika uh, muncul tanda-tanda apa namanya uh, yang kurang baik, misalnya apa namanya uh, CVP-nya terlalu rendah, sebelum dia jadi clinical manifestasi, kita bisa lakukan intervensi secara apa namanya secara uh, uh, medikamantosa dengan lebih baik, kira-kira begitu. Memang idealnya lagi kalau misalnya ada ini ya TCD Transkranial doppler itu mungkin ya. dari neurologi. Iya betul, kita bisa dari neurologis bisa pantau berkala apa namanya velocity blood flow-nya sehingga sebelum dia muncul klinikal manifestasi dari spasme-nya intervensi bisa dikerjakan lebih dini. Ya, itu yang tadi yang intrafemoral tadi obatnya apa? Papaverin atau nimodipin ya. Oh, yang anu ya, intraarterial nimodipin dong. Nimodipin ya. Nimodipin adalah sama seperti yang di intravenus, ya. cuma dimasukkan lewat kateter kemudian ya. dimasukkan dosisnya sepertiga, dosis IV. Ya, apakah ya, ya. itu bisa dikerjakan di setting emergensi? Itu ya? ah itu sulit ya. Kalau ya. kalau apa namanya memungkinkan ya di emergensi. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan di settingan biasa, ya masih memungkinkan ya. apa namanya timingnya sebenarnya Iya, saya kira itu penting juga ya. SAH karena trauma cukup banyak ya, nanti. Banyak, banyak sekali ya. Jadi, itu. yang maksud saya seperti ini ada ICH, ICH laserasi kortikal ya, laserasi yang deep ya itu sering dilema itu sudah saya perkirakan mungkin ini lesi vaskuler kalau di dekompresi bakal membesar dan fatalan gitu nah, jadi apakah dia merubah protokol apakah di pseudo pseudo aneurisma tadi ya apakah harus ada di uh, clipping dulu baru di dekompresi atau bagaimana kan gitu oh, ya. Ya, itu ada beberapa kasus saya langsung dead on table kadang-kadang ya, nah, ya, itu sulit itu ya mungkin saya kasih tambahan sedikit. Mungkin maksud Dokter Daniel kalau ada kasus trauma, terus ada SAH, hmm. curiga aneurisma atau dissecting aneurisma, ya. Betul. eh, kenapa seperti apa gitu maksudnya? Ya. Oh, ya. Itu tadi makanya bagusnya itu memang kita perlu didampingi selalu pemeriksaan itu dengan diagnostik yang bagus tadi. Jadi selain pun <coughs> meminta untuk kalau udah ada kecurigaan meminta untuk uh, CT scan biasanya mungkin ya dibantu ditambahkan dengan CT angiunya gitu jadi sehingga sebelum melakukan tindakan apapun apakah itu nanti uh, mau ada ketemu istiha atau seperti apa uh, dasar diagnostiknya kita udah ada dengan misalnya di CT angio apakah akan ketemu di sekting di sektingen Risma atau seperti apa gitu jadi itu tadi seperti yang dikasih tahu di apa namanya diberikan masukan sama dokter Iwan bahwa ke depan itu mungkin kalau menurut saya bahwa pemeriksaan angiografi baik dari itu CT scan atau MRI, MRI atau MRI itu MRV itu bukan lagi hal yang tabu saya rasa termasuk pada kasus trauma e, pada kasus trauma kasus tumor atau kasus-kasus lain gitu misalnya kasus kader pediatri mungkin sekalian ditambahkan pemeriksaan angiografinya itu sehingga e, penata laksanaan ke depan itu lebih komprehensif kita. Jadi tidak sekalian cuma menata laksanakan patologi yang karena penyebabnya misalkan trauma aja, karena apa aja enggak. Jadi sehingga bisa ketemu sampingan-sampingan e, yang lainnya sehingga penata laksanaan bisa komprehensif dan e, lebih hati-hati juga bisa jadi dalam penata laksanaannya. Seperti tadi misalnya ada SAH yang ditemukan pada trauma, apakah mau di apa enggak? Sehingga ada pertambahan pertimbangan untuk tindakan. Saya rasa mungkin itu gitu, dokter Stephen ada mau ditambahkan atau Iriwan lagi? Ya. Saya kalau dari saya tidak ada dok, saya maksudnya semua sudah disampaikan oleh dokter dan dokter Daniel, terima kasih dok. Ya. Dokter Iwan ada teman? Lagi. Ya, nah, seperti tadi trauma FBC itu kalau di kita berapa uh, 14 persen tadi, itu develop CCF. Oh. Yeah. Jadi, FBC-FBC, fraktur-fraktur itu itu memang harus hati-hati itu ya. Jadi ya. dan itu cukup apa namanya sebenarnya kalau follow up-nya dari poliklinik kita bisa pantau dia artinya kita apa namanya waktu dia KRS kita beritahu hati-hati dengan munculnya selain misalnya di kuor rinore atau apa kita juga beritahu kalau ada brui atau apa itu mbak ini ya. Dan juga bisa memang di, detek, di deteksi. Betul, itu. betul, betul. Dan sekali saya diskusi dengan dokter Teddy neurotrauma memang kalau pada kasus-kasus anu apa namanya cedera tak berat ya severe brain injury itu kalau kita ini dari poliklinik pun kita untuk lihat post concussion sindromnya, kita lakukan MRI. Nah, MRI itu kan akan ada MRA-nya. Tambah sekalian. Iya. Iya, nya kelihatan ada sesuatu. ya, ya gitu. Jadi memang follow up post concussion-nya itu. Jadi perubahan mindset kita ke depan mungkin insyaallah. Ya, ya. Ya, gitu dokter selanjutnya dokter Eman silahkan. Ya terima kasih Dr. Nisantala. Ya baik kita masuk ke sesi diskusi ya. E, sesi diskusi kita berikutnya ini ada ada pertanyaan dari Dr. E, dari Bali lagi Dr. Wayan Niriana ya, Dr. Nurtiawan. E, bagaimana dengan pengalaman dengan ligasi e, ICA pada CCF? Mengingat koil balon stand mahal dan bagaimana mengantisipasi dan mengatasi hemiparesis? Silakan Dokter Nur, jawab. Ya baik. Ya, jadi memang saat ini terapi untuk traumatik CCF itu ya, yang ini memang pilihannya pertama jika memang fasilitas memungkinkan kita kerjakan endovaskular dan juga prosedur balon itu memang kalau pengalaman kita itu cukup ini sebenarnya cukup apa namanya affordable sebetulnya karena satu lokal anestesi ya kemudian kalau kita tahu harga balon itu mungkin satu sekitar 3 juta ya kemudian kalau tipe A rumah sakit tipe A pendidikan itu apa namanya prosedur pembuluh darah dengan penyulit misalnya kita kita lihat ya semua ya misalnya apa namanya cranial nerve compression kemudian habis itu ada apa namanya eh, uh, apalagi ada visual loss itu tentu saja kan ini ya sehingga kalau dilakukan balon CCF pun itu uh, saya rasa masih bisa dikerjakan sehingga menjelaskan kenapa kok di tempat kami pun kita lini pertama pasti pakai balon ya karena cukup terjangkau yang kedua uh, apa namanya kalaupun terpaksa kadang-kadang memang ada situasi di mana uh, ketika balon itu dikembangkan atau koil uh, dikembangkan itu ternyata apa namanya tidak uh, bisa nutup dengan sempurna sehingga terpaksa kita pun juga lakukan trapping atau sacrifice secara endovaskuler. Ya, jadi kita bisa memungkinkan juga kita kembangkan balon untuk men-sacrifice ICA-nya. Ya, itu bisa juga kita kerjakan. Ya, jadi memang apa namanya artinya saat ini terapi memang mulai, sudah mulai beralih dari surgical ya untuk untuk fistula ya ke endovaskuler kira-kira begitu. Baik, terima kasih eh, Dr. Dokter Mas Jawan. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Dokter Adi Rigi. Selamat pagi, Dok. Iji bertanya, Dok, sebaiknya kapan dilakukan tumor removal pasca embolisasi? Jadi maksudnya waktunya, Dok. Optimalnya kapan, dok? Setelah dok, embolisasi, silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Ya, untuk kasus tumor removal, ya, memang apa? Eh, eh, ini memang tergantung dengan preferred surgeonnya ya yang mengoperasi tumornya ya. Makanya kenapa kalau kita seringkali diskusi kalau di tempat kami yang biasanya rutin dikerjakan itu adalah apa namanya? dual supply tumor ya, meningioma ya. Meningioma yang skull base ya atau yang skull base dan juga yang paling banyak juga yang dari petroclival atau ini CPA, CPA. Karena kita tahu kita bisa menjangkau apa namanya? operasinya pun juga harus skull base kemudian kita menjangkau lewat arteri arteri skalpis yang di apa namanya di anu ya di inferior itu sehingga kalau yang itu satu yang kedua tergantung dengan bahan materialnya kalau kita ingin mendapatkan embolisasi sampai dengan tumor nekrosis maka kita pilih partikel yang diameter ukuran kecil dan sebetulnya partikel itu cukup anu ya cukup murah ya visible karena apa namanya satu file itu mungkin harganya sekitar 2 sampai 3 juta ya dan kita cukup lokal anestesi ya lokal anestesi kemudian juga kita apa namanya diskusikan kapan operasinya biasanya pertanyaan saya sama surgeonnya adalah kapan operasinya kalau dia operasi masih minggu depan ya masih minggu depan kita pakai partikel yang ukuran size kecil dengan harapan memberikan waktu tumor nekrosis lebih baik sehingga apa namanya partikel sampai ke capillary bed tumor sehingga efektivitas dari embolisnya cukup baik ya. Tapi jika dia operasi dalam kurang dari tujuh hari, maka biasanya kita berikan apa namanya partikel yang lebih besar karena memang apa namanya waktu untuk mengembolisasi tumornya itu kan agak kurang ya. Sehingga partikel cukup besar sehingga bisa dioperasi besoknya atau dua hari lagi kira-kira gitu. Kita juga bisa gunakan sebetulnya Onyx atau glue atau yang lain. Tapi memang satu secara kos lebih mahal ya yang kedua apa namanya nyeri ya nyeri itu karena kalau waktu glue dimasukkan dura mater itu biasanya dia sakit ya sehingga butuh dibius ya jadi memang akhirnya tadi baik lagi risk benefit sama cost effectiveness nah itu yang dia kira-kira begitu jadi tetap tergantung sama privilege atau keputusan dari surgeonnya apa namanya perlu diimunisasi atau enggak ya kemudian apa yang hasil. yang kedua yang penting lagi juga approach-nya saya selalu nanya approach-nya biasanya. Rencana approach-nya apa gitu? Karena contoh misalnya CPA Petrochemical ya. Kalau misalnya dia rencana dari depan combine anterior, maka seringkali saya nggak embolisasi. Karena saya bilang sama hansen apa namanya? Anda bisa durante temukan spinosum, Anda matikan. Tapi kalau dia bilang saya mau lewat belakang ya. Padahal kita tahu dia major dari depan ya, sehingga dia tidak akan bisa melakukan proximal control maka saya akan menyarankan untuk embolisasi kira-kira gitu baik terima kasih dokter ya, ini, banyak pertanyaannya dok karena kayaknya eh, banyak eh saya banyak antusias nih jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Ruki Hartawan nih. Nah, eh, Kadang pasien yang disertai dengan subarana hemorrhage dan oklusi total di arteri vertebralis bilateral sehingga flow ke atas tidak terpenuhi. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Apabila dilakukan tromektomi dengan resiko ruptur atau yang lainnya? Apakah ada terapi pilihan lain? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Oke. Ini stroke emboli atau ini? SAH? Ya? SAH, dokter. The, uh, the oh, pasien disertai SAH dan oklusi total di arteri vertebralis bilateral. Ya, ya, ya. Ya, namanya mungkin spasma mungkin ya. Kalau misalnya ada pasien SA dengan spasma, kemudian kita tidak bisa maksud akses ke atas ya, itu memang angioplasti dulu, kemudian dilebarkan pembuluh darahnya, kemudian di, di apa namanya, baru kita lakukan coilingnya ya. Tapi kalau semisal pernah juga seperti itu ya, ada spasma berat ya, sehingga kita tidak bisa masuk ke atas, ya convert ke surgery masih memungkinkan ya, convert ke surgery saya selalu bilang ke apa namanya pada saat edukasi ke pasien bahwa tindakan endovaskuler salah satu resikonya adalah kita convert ke surgery, convert ke surgery karena kita tidak bisa menduga kadang-kadang ada -kadang durante itu ada kesulitan apa ya sehingga kalau itu fail ya fail kalau fail itu kita bisa convert ke surgery kalau itu memungkinkan kita lakukan di satu hari karena zaman sekarang ini sebagian besar cat lab dibangun di sebelahnya oka ya sehingga sebenarnya sifatnya adalah semi anu ya semi hybrid ya artinya kita bisa ada sesuatu kita bisa pindah gitu. sehingga kalau di rumah sakit yang apa cat catnya di sebelah kamar operasi itu kita bisa booking cat lab sekaligus double setup OK sehingga kalau ada sesuatu kita tinggal pindah ke kamar operasi kira-kira begitu baik terima kasih dokter ya uh ini ada lagi dari Dr. Muhammad Adam pribadi. Apakah eh, Dunfr -dhatur, Dunfr -dhatur, Dunfo, apakah mode TOF itu bisa sekali jalan dengan mode MRI biasa, Dok? Bukannya harus dua kali foto? Apakah di rumah sakit Sutomo semua kasus MRI brain diminta MRI dan strip MRV TOF modenya? Sekalian atau hanya kita curiga dengan malformasi vaskular saja, Dok? Terima kasih. Oh iya, ya, baik, baik. Ya, jadi se sebenarnya kalau kita ini Pak uh, MRI itu sebetulnya kalau kita mau milih sequence T1 T2 atau apapun itu ya itu kan ya tinggal kita ada klik dia di kalau di, di, di mesinnya itu ya itu tinggal di, dinyalakan jadi klik-klik ya dan itu mode standar sebetulnya antara T1 T2 T2 flare kemudian DWI kemudian TOF itu ya jadi apa namanya itu bisa diadviskkan atau disarankan ke radiologi bahwa mulai sekarang ya mulai saat ini mungkin kita apa namanya mengadviskan atau mengedukasi bahwa kalau kita minta MRI itu termasuk sequence TOF-nya harus dinyalakan ya supaya apa namanya kita bisa lebih banyak lagi mengetahui ini mengetahui mendeteksi adanya vaskular malformasi. Jadi misalnya pasien sefali lagi kronis ini dengan ini kemudian kita sarankan udah nih kalau gini kita foto aja kita takut ada sesuatu ya MRI kita mintakan itu MRI nya sekaligus MRA dan kedua MRA itu tidak perlu pakai kontras ya MRI pakai tidak kontras jadi apa namanya non invasif artinya sehingga kalau kita apa namanya MRI saat ini kalau di tempat kami ketika kita pesan MRI pasti itu sequence TOF nya dibuka artinya kalau kita masukkan ke software Osiris atau apapun itu kita bisa dapatkan itu apa namanya TOF nya itu Baik, terima kasih, dok. Ini, ini ada, jadi kita eh, mohon maaf pada para peserta, ini saya batasin pertanyaannya, tinggal dua, da, dua dari Zoom, satu lagi dari YouTube saya buka, ini, ini dari Zoom, yaitu dari Dr. Erliano Sufarnab, kepada yang terhormat, Dr. Nur Setiawan Spesialis Bedah. apakah faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan indikasi operasi pada ATM uh, special, special Mountain Grade 45? Terima kasih, dokter. Oh iya, baik. terima kasih, Pak Eliano dari Jakarta nih, senior saya nih. Oh iya. <laughs> ya, jadi memang kalau AVM itu kalau jadi gini, kalau AVM gitu kita harus uh, tentukan dia rupture atau unrupture ya. Kalau dia misalnya dia unrapture ya unrupture, kadang-kadang ada keluarnya kejangnya ini ya itu kita memang dari studi terakhir yang Aruba itu Aruba itu memang kalau unrupture ada pilihan apa namanya follow up artinya antara manfaat antara risiko tindakan apapun itu dengan follow up itu ternyata lebih bagus follow up ya artinya apa namanya, lebih aman ya sehingga kita tentukan itu ya kalau dia rupture maka kita harus lakukan semua modalitas yang kita punya ya kalau kalau bisa dia grade 45 dia rupture ada ICH ya bisa kita kerjakan adalah kita atasi emergensinya kita dekompresi evakuasi ICH maksimal mungkin ya. Kemudian kita apa namanya? kita tunggu terus kita lanjutkan dengan embolisasi. Embolisasi untuk mendapatkan apa namanya? maksimal obliterasi ya. Dan kalau memang itu belum cukup, kita bisa lakukan berulang embolisasi step 1 berikutnya dan berikutnya ya. Sampai kita tentukan juga dia apakah dia bisa kita kirim untuk stereotaktik radio surgery. Jakarta, kira-kira gitu. ya. Jadi memang kalau untuk AVM itu kita harus tentukan dulu dia rapture rapture dan seringkali untuk menentukan rapture rapture itu kita perlu MRI. MRI kita lihat T2-nya. T2-nya sekitarnya itu apakah ada gambaran encephalomalacia. Kalau AVM pernah rapture, atau berulang rapture, itu kan seringkali kita lihat ada malasia di sekitarnya. Kita bandingkan dengan histori, apa namanya histori clinical finding-nya, apakah pernah ada periode tidak sadar pernah ini, yang menandakan dia pernah rapture. Nah itu kalau itu yang memang harus di di, apa namanya ditentukan dulu. Terima kasih, terima kasih dokter. Uh, dari ini pertanyaan berikutnya nih uh, dari dokter Herdiansa Nugroho. Assalamualaikum dok, mohon izin bertanya, apakah embolisasi uh, paruh operatif bermakna untuk berefek pada seringke tumor? Terima kasih sebelumnya dok. Okay. Ya baik. Jadi uh, memang tadi kita lihat bahwa uh, kasus brain tumor embolisasi atau diketep cukup banyak di kita ya, 30% ya. Hmm, itu ya. Jadi itu yang kedua, yang pertama, yang kedua memang sekali lagi saya kembalikan bahwa memang uh, kalau di tempat kami yang biasanya preferable untuk embolisasi itu adalah skull base, meningioma ya. Kemudian juga tumor-tumor ENT apa seperti apa namanya? angin nasofaring juvenile. Kemudian juga kalau yang lain lagi itu misalnya tumor leher ya, ini. Nah, itu seringkali memang diembolisasi ya. Apakah perlu atau enggaknya itu memang kita selalu pasti diskusi dengan surgeon surgeonnya. Contohnya kalau dengan INT, THT kita akan nanya dia, dia mau rencananya pakai apa? Rimetomi lateral atau apa? Karena apa? Akan menentukan apa namanya keputusan kita untuk embolisasi atau enggaknya. Kira-kira gitu. Karena juga termasuk kalau meninjau maskabis misalnya. Kalau kita lihat dia apa namanya diskusi dengan ininya sarjana kalau menurut dia kita bisa menyelesaikan dengan apa namanya approach yang dia pilih maka embolisasi tidak kita kerjakan ya kira-kira begitu jadi memang perlu tidaknya atau memang durante kadang -kadang. makanya kalau untuk untuk tumor embolisasi itu biasanya kalau kita booking di kertas settingannya adalah angiografi KP embolisasi artinya bisa aja cuma angiografi to atau bisa saja angiografi lanjut embolisasi kira-kira begitu mungkin dari dokter Steven atau dokter Ethan dan dokter Daniel ada yang hmm. dokter Steven ada masukan mungkin ya terima kasih dok izin uh, <tuh> kalau untuk tindakan uh, embolisasi tumor mungkin pengalamannya masih sangat minimal dok jadi uh, terakhir kali memang uh, uh, susa, uh, maksudnya sesuai setuju dengan dokter yang dokter sampaikan cuman mungkin izin dok sedikit tambahan uh, pada mungkin em, bila dilakukan embolisasi melalui MMA, bidan medica artery uh, mungkin kita harus berhati-hati mungkin boleh dilakukan tes provokasi dok karena terkadang uh, embolisasi di sana bisa menyebabkan uh, parase pada nervus tujuh karena kadang-kadang ada yang uh, anastomosis ke, uh, uh, ke ke nervus tersebut itu mungkin pengalaman yang pernah dijumpai dok terima kasih dok Ya baik. Ya baik. Ya terbaik. kepada Dokter Maidana, apakah ada tambahan Dokter Maidana? Nah, tidak ada, saya kira cukup. Baik. Ya, eh, dikarenakan pertanyaan-pertanyaan eh, sudah kita jawab semua dari Zoom eh, dan tidak ada juga lagi pertanyaan dari YouTube. Jadi maka eh, dengan ini saya. Uh, kembalikan ke oh uh, ada yang Prof Rida ya ada sini ada ada Profesor Dr Rida ya selamat siang Prof Rida ya assalamualaikum Prof ya, apa kabar, ya? ya salam <laughs> apa kabar Nur ya. alhamdulillah baik waduh ya. Yeah. <laughs> sehat ya Prof Alhamdulillah sehat, Insya kita semua sehat ya. Ya Prof, jadi kita uh, sudah selesai nih uh, Acara kita, Prof, silahkan. Prof, untuk closing statementnya, Prof, dari Prof. Ridab, silahkan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi, 12. saya pikir uh, cukup banyak yang bisa kita dapatkan uh, dari uh, pertemuan kita pada uh, pagi hari ini, dan saya kira banyak hal yang membuka wawasan dari apa yang disampaikan oleh. Uh, Dokter Nur Setiawan, tadi um, ini tentunya buat semua kita yang bedah saraf harus lebih terbuka. Walaupun ini sudah bukan hal baru, sebenarnya infrastruktur treatment ini jadi sudah sejak tahun-tahun dua ribu tujuh dua Itu sudah sebenarnya sudah mulai berkembang, tapi tidak tidak begitu maksimal, Nah, di saat ini saya kira apa yang dilakukan di Surabaya sudah cukup uh, banyak yang membuka wawasan kita juga untuk teman-teman uh, saraf semua, baik itu di center pendidikan maupun tidak di center pendidikan, apalagi di center pendidikan ya, untuk segera mengembangkan tindakan-tindakan uh, endovaskular seperti ini dan ya um, kita nggak enggak lagi bicara uh, apakah ini punya siapa lagi walaupun kita tahu baru saja keluar aturan-aturan dari menteri kesehatan tapi saya kira pada intinya apakah itu stroke atau itu aneurisma rupture and rupture atau AVM itu bukan punya siapa-siapa yang pasti itu punya pasien. Jadi kalau itu punya pasien kita sebagai dokter itu diminta untuk segera menolong. Jadi kita harus memberikan jalan keluar terbaik bagi pasiennya. Lepas apakah itu saraf atau dari sisi dari disiplin ilmu manapun. Dan insya Allah kedepannya kita sebagai saraf akan uh, semakin mengembangkan hal-hal yang minimal invasif, uh, endovascular treatment juga menjadi uh, combine yang baik karena kita bukan hanya bisa melakukan intravascular treatmentnya, tapi kita juga bisa melakukan open treatmentnya. Jadi saya pikir terima kasih atas kehadirannya Dokter Nusjaman Suroto dan buat teman-teman semua uh, yang berhadir di sini sebagai panelis Dokter Mahyudanil, Dr. Mom Ma Iksan, juga sebagai pembicara Dokter Steven Kandian, Abdurrahman yang senantiasa setia menjadi MC kita, profesional MC ya. Juga buat teman-teman semua yang attendee, terima kasih banyak. Saya melihat banyak sekali dokter-dokter saraf yang bergabung di acara kita hari ini. Saya kira demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, uh, Prof. Maka uh, berakhir acara ini saya kembalikan kepada hostnya ya silahkan dokter Lindi diambil alih acaranya ya, Alhamdulillah kepada dokter Eman yang sudah memimpin jalannya acara mungkin sebelum kita masuk ke sesi akhir tadi kita sudah launching uh, pooling atau kuis yang di dari dokter Iwan mungkin kita bisa lihat dulu dan bisa dikomentarin atau diberikan tanggapan oleh dokter Iwan Ya, yeah. oke. Okay, silakan, Dokter Iwan. Yeah. Ini yang merah, berarti yang paling banyak. Ya, iya, yeah, Dok. Oh iya, yeah, iya, yeah. yeah. berarti apa namanya? Uh, saya rasa semua sudah ini, ya, sebagai besar betul, ya. Dan berarti artinya apa yang kita prestasikan ini uh, cukup jelas, berarti ya. Baik, terima kasih, Dokter Abdurrahman dan Dokter Rindy. Oke, okay. terima kasih kepada dokter Iwan yang telah memberikan tanggapan untuk kuis. Oke, okay, kita berada di sesi akhir, ya, seperti biasa ya, sebelum saya tutup dan saya akhiri dengan closing video. Kita ada virtual absensi, ya, dok. Virtual absensi, mungkin ya, kami persilakan juga kepada. Uh, Ya kita juga eh, di panel ini ada Prof Gofar, ya ada Prof Gofar, ada Dr. Sabri oh. juga. Mungkin kita bisa foto bersama, Prof. Atau Dr. Sabri? Atau kita coba ya. Ya, silakan. Ya kita berada di sesi akhir, kita ambil dulu foto ya, Dok, ya. Izin, Dok. Prof Oke, okay. terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri, ada lagi Prof dari Vida prof atau Prof Kofar atau sebelum saya akhir, tidak lanjut? Kalau oke okay. ya. Oke, okay. uh, terima kasih kepada para. Uh, Dokter Nindi, Dokter Nur Setiawan, anaknya mau ikut foto, Gak apa-apa, ikut aja. <laughs> <laughs> Pada dia dapat apa nanti? <laughs> oke, okay. ya, ya <laughs> Ya terima kasih kepada para pembicara, panelis, moderator, dan juga kepada Prof Rida, Prof Goven dan juga Dr. Sapi yang telah hadir di panel kita. Saya akan sharing uh, acara kita yang Insya Allah akan kita adakan uh, berikutnya. Ikut aja. <laughs> Oke, okay. ini seminar ya, seri yang keenam <laughs> ya. yang kita adakan dua okay, okay, ya, pagi. Ya, ya dengan ya, terima kasih kepada para pembicara, panelis, epilepsi moderator, dan, moderator, trigeminal dan kriminal Prof. Rida, In, Prof. Dan para peserta, peserta yang hadir di kita share. Saya akan sharing di uh, media sosial yang, yang kita kelola akan kita adakan okay. berikutnya. Mungkin ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Okay. Dengan oh, ini ya. webinar seri yang keenam. 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada para hadir karena kami tidak menjawab yang merupakan para peserta <tuk> yang hadir di mandat <tuk> nanti. Saya akan sharing biasa, uh, acara di media kita, sosial yang kita kelola kita adakan mungkin ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Kerasa. saya akhiri dengan ini benar seri yang keenam 6 terima kasih kepada para hadirin terima kasih kepada saya akan

哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>